Selamat siang, salam konservasi. Yang terhormat, Dr. Insinyur Nareswaro Nugroho MS, selaku Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor. Yang terhormat, Dr. Insinyur Nyoto Santoso MS, selaku Kepala Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor. Yang terhormat, dosen-dosen dan staf pendidik Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, yang terhormat para narasumber serta adik-adik SMA dan MA yang telah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul dalam pertemuan ini. Aku Aina, mahasiswa Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata yang akan memandu dan menemani acara hingga berakhir. Hari ini kita mau ngapain sih? Jadi hari ini aku bakal ngajak kalian berkenalan lebih dekat dengan KSHE. Akan ada pemaparan program studi KSHE, kita akan nonton video-video interaktif, dan juga akan ada bincang-bincang dari narasumber yang inspiratif. Eits, tenang dulu, kita juga nggak lupa akan ada door prize yang menarik dan sayang banget untuk dilewatkan. Nah, biar acara ini makin seru nih, kita ada challenge nih teman-teman, dicatat ya nih. Jadi silahkan buka Instagram @kshefautanipb, likes dan komen postingan terakhir. Jadi Instagram @kshefautanipb dan like postingan terakhir, dan bagi dua pemenang dengan kategori komentar kreatif akan mendapatkan pulsa senilai Rp50.000. Wow, jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Dan diharapkan selama acara berlangsung untuk menonaktifkan mikrofonnya agar acara juga lebih kondusif ya. Baik, sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara hari ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kepada para peserta, harap untuk mengikuti dengan hikmat. Selanjutnya, sambutan oleh Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor kepada Bapak Dr. Insinyur Nareswaro Nugroho MS sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada Bapak, saya persilakan. Kepada IPB sebagai universitas ternama di dunia,
Demikian pula Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata tentu saja sudah terakreditasi A di BANPT dan sudah tersertifikasi oleh AUNQE secara internasional. Jadi tidak salah pilih, kualitasnya adalah tidak hanya nasional tapi kualitas internasional. KSH juga nanti akan didukung oleh SDM-SDM yang berkualitas, banyak profesor, doktor, dan sebagai staf-stafnya, sedangkan yang bergelar magister ini sedang menempuh studi untuk mencapai program doktor. Sebagai perkenalan awal, nanti Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB ini terdiri dari 4 departemen. Departemen unggulan dari Fakultas Kehutanan dan IPB karena minatnya luar biasa besar. Jadi kompetisi untuk memasuki KSHE ini lumayan tinggi, sehingga tentu saja siswa-siswa terbaik ini bisa kuliah dan bisa menempuh studi di Institut Pertanian Bogor, khususnya di KSHE. Selain SDM yang berkualitas, kita juga punya fasilitas akademik yang mumpuni, pelayanan akademik sudah terstandarisasi oleh ISO, kemudian prestasi mahasiswanya juga luar biasa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan itu sering menyumbangkan lulusan terbaiknya yang cum laude ketika nanti di wisuda. Mudah-mudahan adik-adik calon mahasiswa semuanya juga akan bisa berprestasi dan menempuh pendidikan S1 di IPB, khususnya di Konservasi Sumber Daya Hutan Ekowisata dengan baik. Dan yang terakhir itu alumninya adalah yang paling kompak atau care and respect. Jadi setelah menempuh di KSHE, menempuh pendidikan, lapangan pekerjaannya terbuka luas, ya. Baik itu di institusi pemerintah, di perguruan tinggi, di lembaga swadaya masyarakat, kemudian juga di berbagai lembaga-lembaga donor. Ini banyak sekali, ada di wartawan, di bank. Wah, jadi ini fleksibel banget. IPB juga institut fleksibel banget. Jadi kalau lulus pasti akan bekerja. Masa tunggunya sekitar 3-6 bulan pekerjaan. Jadi itu lulusan yang berkualitas dari KSHE. Oke, kita tutup juga dengan pantun. Buah kelengkeng dari Bandungan, salak pondo dari Kota Sleman. Pilihlah konservasi sumber daya hutan untuk masa depan. Cepat wisuda dan bekerja jadi kenyataan. Nah, demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan oleh Kepala Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata. Kehutanan, Bapak dan Ibu dosen Lingkup Departemen KSHE Bautan IPB, serta juga pimpinan IPB, serta orang tua dan ibu yang sedang melihat tayangan ini. Dan tak lupa kami menyampaikan penghargaan kepada panitia, mulai dari MC sampai narasumber maupun juga tim di balik kegiatan ini yang tidak saya sebut satu persatu. Bersyukur kita siang ini bisa tatap muka. Ada hal yang ingin kami sampaikan. Fakta menunjukkan bahwa saat ini kita dihadapkan kepada sebuah permasalahan. Apa itu permasalahannya? Adalah global warming climate change, tentang perubahan iklim global, ya, yang berdampak terhadap kehidupan manusia di muka bumi. Yang terdampak apa? Beberapa minggu yang lalu banjir di mana-mana karena curah hujan ekstrim, karena cuaca ekstrim, karena cuaca yang sulit diprediksi. Ini semua karena juga perubahan lingkungan dan memerlukan sebuah pemecahan. Pemecahan-pemecahan itu selalu dihadapkan kepada sebuah pengembangan iptek, ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Sedangkan Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata itu kompetensinya adalah sejalan dengan isu-isu global itu. Baik yang menyangkut climate change, yang menyangkut deforestasi, biodiversitas maupun manfaat atau pengembangan jasa lingkungan termasuk ekowisata. Dengan demikian, ilmu-ilmu yang kita ajarkan, pengetahuan dan teknologi yang kita berikan itu sejalan dengan kebutuhan
masa depan kehidupan manusia di bumi ini. Nah, sehingga saat ini lulusan atau kebutuhan lulusan ini menyebar. Bukan hanya di dunia kehutanan, lingkungan, tetapi juga perbankan. Perlu kita ketahui sekarang, investor itu tidak bisa sekarang mengembangkan, membangun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan tanpa juga mendapatkan dukungan dari perbankan. Perbankan baik itu World Bank maupun Bank-Bank Indonesia mensyaratkan persyaratan yaitu yang disebut dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya lingkungan maupun konservasi kehutanan. Nah, itu terbukti sertifikasi produk semua di dunia ini, baik pertanian, perikanan, kehutanan, maupun produk-produk pertambangan, memerlukan keahlian yang disebut dengan sustainability. Keahlian itu juga perlu diberikan kepada mahasiswa dan perlu SDM yang mampu untuk menangani itu. Melalui departemen ini, kami membangun, ya, mendidik, maupun meningkatkan kapasitas mahasiswa sampai lulus untuk bisa menangani itu, sehingga lulusan kami bukan hanya bisa bekerja langsung di lapangan, tapi juga di perkantor, tapi juga bisa melanjutkan untuk kejenjang yang dilanjut, yaitu magister maupun doktor. Oleh karena itu, kami mengundang Bapak dan Ibu yang putra-putrinya ingin berkecimpung di bidang pengelolaan sumber daya hutan dan lingkungan maupun ekowisata. Silakan mengikuti jalur masuk IPB sebagaimana tadi ditayangkan. Ya. Kami dengan senang hati menerima putri Ibu dan kami ingin memberikan fasilitas layanan yang terbaik. Baik itu layanan yang berupa materi-materi yang ada di laboratorium maupun juga media-media online yang kita siapkan untuk mendukung kegiatan pendidikan, jangan sampai mahasiswa itu kesulitan. Sebagaimana studium ini, sebagaimana juga kegiatan ekstrakurikuler. Lalu kita juga memiliki lab lapangan, baik itu di dalam taman hutan kampus maupun di luar. Hutan pendidikan, hutan penelitian kita juga dukung, sehingga di dalam kurikulum ke depan yang K20 ini, mahasiswa kita berharap 3,5 tahun, 4 tahun selesai. Lalu sebelum lulus di semester 6, selesai kuliah, yang semester 7, 8, semester 7 tinggal magang maupun praktek bersama untuk meningkatkan kompetensi. Sedangkan semester 8 kita berharap mahasiswa pasti sudah bisa selesai dengan tugas akhir sehingga lulus tidak sampai 4 tahun. Itu kira-kira yang bisa kami berikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu serta mahasiswa atau calon mahasiswa mahasiswi yang saat ini sedang di SMA dimanapun berada, mendengar uraian ini sehingga tertarik untuk mencoba ikut tes maupun seleksi-seleksi yang disediakan melalui jalur seleksi bersama maupun ujian mandiri. Itu yang bisa kami sampaikan, mudah memperjelas tujuan daripada pendidikan prodi konservasi sumber daya dan ekowisata serta bisa memberikan motivasi bagi generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman di sini mungkin sudah sedikit banyak mengetahui seperti apa sih kuliah di KSHE, tapi masih banyak banget nih yang belum teman-teman eksplor mengenai mata kuliah yang diajarkan, praktik-praktik lapang, dan juga kegiatan mahasiswa baik akademik maupun non-akademik dan juga keseruan-keseruan lain. Sebelum itu, yuk simak video berikut itu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adam Maulana dan saya Yasinta Salim. Kami dari Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB University. Teman-teman tahu gak bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman biologis yang tinggi dan menempati peringkat 4 sedunia sebagai biodiversity country? Belakangan ini, deforestasi lahan sangat marak terjadi. Dalam kurun waktu 2014 sampai 2018, terjadi pengurangan luasan hutan hampir di seluruh pulau yang ada di Indonesia. Luasan hutan berkurang sebesar 2,6 juta hektar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal ini menyempitkan dan menghilangkan ruang hidup satwa dan tumbuhan di kawasan hutan.
Oleh karena itu, Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata menjadi jawaban dari isu tersebut karena memiliki visi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dan sumber daya manusia di bidang konservasi keanekaragaman hayati tropika dan lingkungan hidup. Adam tahu gak sih apa itu KS World University Ranking? Tahu dong. KS World University Ranking adalah publikasi tahunan peringkat universitas. Nah, Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata merupakan bagian dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University. Ya, mendapatkan peringkat ke-59 pada KS World University Ranking tahun 2020 di bidang keilmuan Agriculture and Forestry. Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata berdiri sejak tahun 1982 dan memiliki 5 divisi, yaitu Divisi Ekologi dan Manajemen Satwa Liar. Divisi ini memfokuskan di bidang konservasi satwa liar, baik in situ maupun ex situ. Divisi ini memiliki 2 laboratorium, yaitu Laboratorium Ekologi Satwa Liar dan Laboratorium Konservasi Ex situ. Divisi Bioprospeksi dan Konservasi Tumbuhan Tropika. Divisi ini memfokuskan di bidang pengembangan ilmu dan teknologi dalam konservasi keanekaragaman tumbuhan. Divisi ini memiliki 2 laboratorium, yaitu Laboratorium Konservasi Tumbuhan dan Laboratorium Kultur Jaringan. Divisi Politik dan Kebijakan Konservasi. Divisi ini diberi mandat dalam hal pengembangan kebijakan dan manajemen kawasan konservasi. Divisi ini memiliki studio manajemen kawasan konservasi. Divisi Rekreasi Alam dan Ekowisata. Divisi ini diberi mandat dalam keilmuan yang menyangkut perencanaan dan manajemen ekowisata serta pendidikan konservasi. Divisi ini memiliki studio rekreasi dan ekowisata. Divisi Analisis Lingkungan dan Geospasial Modeling. Divisi ini berkaitan dengan pengembangan ilmu teknologi dan manajemen hutan kota serta jasa lingkungan. Divisi ini memiliki 2 laboratorium, yaitu Laboratorium Analisis Lingkungan dan Laboratorium Spasial Lingkungan. Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata juga memiliki fasilitas berupa mini studio yang memiliki banyak kegunaan. Beberapa kegunaan tersebut diantaranya adalah telekonferensi, podcast, seminar internasional, pembuatan video pembelajaran, dan masih banyak lagi. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa serta para dosen untuk menunjang literasi di era digital 4.0. Dalam menjalankan kegiatan akademik, Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata difasilitasi oleh 6 guru besar, 25 doktor, 29 magister, dan 25 tenaga pendidikan lainnya. Mahasiswa Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata berasal dari beragam daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah pendaftar selama 6 tahun terakhir adalah 10.334 orang dengan rata-rata 1.722 orang per tahunnya. Dan yang lolos seleksi berjumlah 669 sampai 737 orang. Jumlah yang diterima sebagai calon mahasiswa antara 112 orang sampai 123 orang. Lulusan program sarjana Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata secara umum dapat bekerja di bawah instansi pemerintah, swasta nasional, swasta internasional, lembaga swadaya masyarakat, wira swasta, dan lain-lain. Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata menjalankan kurikulum 2020 yang mengembangkan dan mengakomodir sistem kampus merdeka dan merdeka belajar dengan tujuan membentuk lulusan unggul terbaik yang menempuh waktu belajar 4 tahun atau bahkan 3,5 tahun. Dengan kurikulum 2020 ini, mahasiswa memiliki banyak pilihan dalam menjalani masa perkuliahannya. Misalnya, mengambil mata kuliah di kampus lain,
mengikuti magang di suatu perusahaan, atau bahkan mengikuti exchange program sampai ke luar negeri. Ada banyak jalan menuju Roma, ada pula beberapa jalur masuk yang ada di IPB University, seperti SNMPTN, SBMPTN, ujian tulis mandiri, beasiswa utusan daerah, afirmasi diri, ketua OSIS, prestasi internasional dan nasional, dan kelas internasional. Dalam menempuh pendidikan di IPB University, mahasiswa didukung oleh beragam beasiswa, seperti beasiswa utusan daerah, Bidik Misi, Panoto Foundation, Jarum Foundation, Afirmasi, dan masih banyak lagi. Wah, keren banget ya videonya tadi. Di sini sudah ada 74 peserta webinar ya, dari berbagai macam daerah. Tadi aku lihat ada dari Bogor, ada dari Karawang, juga ada dari Yogyakarta, ada juga dari Kudus tadi aku lihat. Wah, hai semuanya. Selamat datang di Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata. Diingatkan kembali untuk link abstain akan diberikan di akhir acara. Jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu, nanti tidak akan terabsen loh. Ya, oke. Okay. Nah, gimana nih? Makin penasaran gak sih? Ya, selanjutnya kita akan mendengar pemaparan program studi KSHE oleh Bapak Dede Aulia Rahman. Selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang, Teh Aina. Sehat, ya, bagaimana kabar hari ini? Baik, Bapak? Sehat. Teh Aina baik-baik ya, sehat ya. Oke, Bapak. Sudah siap Bapak untuk memperkenalkan betapa kerennya nih jurusan KSHE kepada teman-teman? Siap, pastinya dong. Baik. Bapak dari itu langsung saja Bapak dipersilakan. Ya, terima kasih Teh Aina. Pertama, selamat siang. Bapak, Ibu, adik-adik, calon mahasiswa, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya yang pertama, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Siang ini kita bisa berkumpul gitu ya, bisa menyimak nih secara khusus Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata. Tak lupa juga yang saya hormati, terima kasih Pak Dekan, Pak Narsoro Nugroho, Pak Kade, Pak Dr. Nyoto Santoso, rekan-rekan panitia, Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Kehutanan dan Departemen Konservasi, adik-adik calon mahasiswa dan Bapak Ibu guru, para orang tua wali yang hadir dalam ruangan ini. Nah, untuk mengefektifkan waktu, mungkin saya akan lebih menerangkan nih kaitan dengan bagaimana sih kuliah di Departemen Konservasi gitu ya. Dan apa sih kekhususan kita nih dibandingkan dengan program studi yang lain. Mas Arief, panitia, Bapak Ibu, mohon bantuannya untuk men-share isi presentasi dari kami. Oke. Ya. Yeah. Adik-adik calon mahasiswa, ini Pak Dekan, Pak Kadep tadi sudah menjelaskan panjang lebar ya bagaimana Departemen Konservasi itu sampai saat ini itu prestasinya luar biasa, tentunya di bawah Fakultas Kehutanan dan Lingkungan. Nah, ini kita kalau bicara program studi tidak akan lepas dari sejarah panjang ya, Departemen ini atau program studi ini. Jadi program studi ini pertama kali berdiri ya tahun 1982 dan disahkan oleh Dijendikti melalui surat nomor 103 itu tahun 1984. Nah, setelah itu pada tahun 1994 karena memang program studi KSA ini jadi yang pertama adik-adik ya, jadi yang pertama yang mengawali gitu ya, itu kenapa kurikulum program studi KSH diadopsi dan digunakan oleh Dikbud menjadi kurikulum nasional. Nah, selanjutnya pada tahun 2005 program studi ini pun terakreditasi oleh BANPT. Jadi artinya memang secara kualitas sudah tidak diragukan lagi. Nah,
selanjutnya pada tahun 2005 PSKSH berubah menjadi PS Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata. Jadi namanya berubah adik-adik. Dulu Konservasi Sumber Daya Hutan, sekarang menjadi Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata. Nah, pada tahun 2016 step yang selanjutnya adalah program studi ini tersertifikasi oleh ISO dan terakreditasi secara internasional. Tadi Pak Dekan sudah sampaikan, jadi terakreditasi oleh AUNKIE, jadi ASEAN University Network gitu ya. Dan alhamdulillah nih di tahun ini kami sedang mengurus akreditasi internasional lain, ASIN ya, jadi lembaga pensertifikasinya adalah dari Jerman gitu ya. Jadi itu kenapa program studi ini tidak hanya tersertifikasi secara nasional, juga internasional. Artinya ini nanti akan memberikan kemanfaatan untuk adik-adik calon mahasiswa tentunya yang masuk di KSAE gitu ya, tidak hanya terkait dengan manfaatnya nanti pada saat melamar pekerjaan, termasuk juga kalau adik-adik mau lanjut studi di luar negeri. Oke, next. Nah, kalau kita bicara visi dan misi dari PS KSAE gitu ya, jadi visinya adalah sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, IPTEX, dan sumber daya manusia SDM di bidang konservasi keanekaragaman hayati, tropika, dan lingkungan hidup. Jadi memang kita memfokuskan pada konservasi keanekaragaman hayati, tropik, dan lingkungan hidup. Karena memang tadi sudah disampaikan di video, jadi memang kita punya biodiversitas yang luar biasa besar gitu ya, luar biasa banyak gitu ya. Jadi artinya memang kekhususan PS konservasi itu adalah kaitan dengan konservasi kehatinya dan lingkungan hidupnya. Nah, adapun misinya sendiri adalah yang pertama, menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik dan profesi berbasis penelitian di bidang konservasi keanekaragaman hayati, tropika, dan lingkungan hidup. Yang kedua adalah menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian berorientasi pada pengembangan IPTEX dan pemecahan masalah di bidang konservasi keanekaragaman hayati, tropika, dan lingkungan hidup. Yang ketiga adalah memfasilitasi penerapan IPTEX di bidang konservasi kehati, tropika, dan lingkungan hidup bagi masyarakat secara berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah mewujudkan program studi KSAE sebagai trend center dalam kebijakan dan pengembangan konservasi keanekaragaman hayati, tropika, dan lingkungan hidup. Jadi memang kalau kita bicara misi, karena memang tadi kalau bicara sejarah panjangnya gitu ya, program KSAE ini adalah salah satu program studi di bawah Fakultas Kehutanan yang dia paling pertama dan dia selalu menjadi trend center kaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati, tropika, dan lingkungan hidup. Next. Nah, ini terkait mandat. Jadi mandat keilmuannya sendiri, adik-adik nanti ketika masuk di program studi konservasi akan tentunya memperoleh keilmuan khusus ya. Jadi adapun mandat keilmuannya sendiri adalah kaitan dengan pengembangan ilmu, teknologi, dan seni IPTEX dalam konservasi sumber daya hutan yang meliputi perlindungan sistem penjaga kehidupan, pengawetan dan pemapan hidupan liar dan ekosistemnya, termasuk ekowisata dan jasa lingkungannya. Jadi banyak sekali ya. Jadi tidak hanya kaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati, termasuk juga jasa lingkungannya. Nah, kalau kita bicara kaitan dengan tadi mendukung keilmuan di Departemen Konservasi sendiri itu ada 5 divisi. Nanti adik-adik mahasiswa nih mudah-mudahan nih mendaftar langsung ke KSAE setelah ini gitu ya. Jadi ada 5 divisi di bawah program studi ini. Yang pertama adalah divisi ekologi dan manajemen satwa liar. Nah, divisi ini terkait dengan pengembangan keilmuan ekologi satwa liar beserta habitatnya yang mendukung manajemen satwa liar baik in situ maupun ex situ. Jadi tidak hanya kaitan di kawasan konservasi, tapi juga di luar kawasan konservasi. Nah, divisi ini pun memiliki laboratorium, yaitu laboratorium ekologi satwa liar dan konservasi ex situ satwa liar. Nah, adapun mata kuliah yang diampu itu kurang lebih ada 6 gitu ya, ada 6 mata kuliah. Yang pertama adalah ekologi satwa liar, yang kedua analisis data konservasi biodiversitas, yang ketiga adalah inventarisasi dan pemantauan hidupan liar, yang keempat adalah perilaku satwa liar, yang kelima konservasi ex situ dan pangkalan satwa liar, dan yang terakhir adalah pengolahan satwa liar. Nah, ini divisi yang kedua, kegiatan ya yang biasa dilakukan oleh para dosen, para mahasiswa gitu ya di divisi ini. Jadi kaitan dengan tadi bicara dengan pengolahan hidupan liar baik itu satwa maupun tumbuhan. Nah, ini adalah divisi yang kedua, divisi bioprospeksi dan konservasi tumbuhan tropika. Adapun mandat keilmuannya terkait dengan pengembangan ilmu, teknologi dan seni atau IPTEX serta pemberdayaan kearifan tradisional dalam bioprospeksi konservasi keanekaragaman sumber daya tumbuhan yang meliputi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara adil dan berkelanjutan. Adapun laboratoriumnya sendiri itu ada 2 gitu ya, konservasi tumbuhan dan kultur jaringan.
Nah, adapun mata kuliah yang apa namanya yang diampunya sendiri adalah yang pertama konservasi tumbuhan tropika, yang kedua etnobiologi dan bioprospeksi tumbuhan, yang ketiga adalah tumbuhan obat dan pangan hutan. Ini ada beberapa apa namanya dokumentasi kaitan dengan kegiatan di divisi ini. Jadi ada apa namanya bisa terlihat ya adik-adik calon mahasiswa, ada mahasiswa sedang mengerjakan apa namanya menyiapkan kultur jaringan termasuk juga penelitian-penelitian lapang kaitan dengan jenis-jenis tumbuhan baik itu yang sifatnya endemik maupun dilindungi. Nah, selanjutnya divisi yang ketiga adalah divisi politik dan kebijakan konservasi. Ya. Next, oke. Okay. Jadi mandat keilmuannya sendiri adalah kaitan dengan pengembangan perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi baik darat maupun perairan gitu ya. Nah, adapun apa namanya divisi ini memiliki apa namanya satu studio yaitu studio manajemen kawasan konservasi. Mata kuliah yang diampunya sendiri itu ada empat kurang lebih, ada kebijakan konservasi dan lingkungan, komunikasi dan sains konservasi, kawasan konservasi dan ekosistem esensial, dan yang terakhir ada perencanaan kawasan konservasi. Berikut apa namanya ada beberapa dokumentasi juga kaitan dengan kegiatan divisi politik dan kebijakan konservasi. Jadi lebih pada kaitan dengan pengelolaannya gitu ya, pengelolaan kawasan konservasi dan di luar kawasan konservasi. Yang selanjutnya adalah divisi yang keempat, divisi rekreasi alam dan ekowisata. Jadi mandat keilmuannya adalah pengembangan perencanaan dan manajemen kawasata serta pendidikan konservasi alam. Adapun apa namanya studionya sendiri ada di bawah divisi ini adalah studio rekreasi alam dan ekowisata. Mata kuliah yang diampunya sendiri oleh divisi ini adalah rekreasi alam dan ekowisata, pendidikan konservasi, dan yang terakhir adalah interpretasi alam dan lingkungan. Nah, ini beberapa kegiatan apa namanya divisi rekreasi alam dan ekowisata. Jadi ini apa namanya adik-adik calon mahasiswa di KSAE gitu ya. Jadi kalian pada saat kuliah di KSAE nanti sebetulnya tidak hanya kalian belajar di kampus gitu ya, tapi akan banyak sekali pengalaman-pengalaman kalian apa mengunjungi area-area konservasi keluar kota gitu ya, keluar Bogor gitu ya. Jadi pengalaman akan luar biasa banyak. Nanti mungkin apa namanya para narasumber nih apa namanya mahasiswa-mahasiswa berprestasi KSA akan menyampaikan terkait ini. Nah, yang terakhir adalah divisi analisis lingkungan dan geospasial modeling. Jadi ini akan lebih banyak bicara dengan apa namanya teknologi apa 4.0 gitu ya, yang baru yang update yang baru sekarang gitu ya. Jadi mandat keilmuannya sendiri adalah kaitan dengan pengembangan ilmu teknologi dan manajemen hutan kota dan jasa lingkungan meliputi air, udara dan iklim untuk mendukung peningkatan kualitas sistem penyangga kehidupan. Nah, di bawah divisi ini ada laboratorium analisis lingkungan dan spasial lingkungan. Adapun mata kuliah yang diampu adalah pemetaan SIG dan UAP lingkungan, analisis spasial lingkungan, perencanaan dan pengendalian dampak lingkungan, jasa lingkungan dan konservasi hutan kota. Nah, untuk divisi analisis lingkungan dan geospasial modeling sendiri ada beberapa kegiatan, itu tidak hanya di kawasan konservasi, tentunya di luar kawasan konservasi juga gitu ya, termasuk kaitan dengan apa namanya memetakan apa bagaimana hutan di Indonesia apa namanya tetap ada atau semakin berkurang dan penggunaan teknologi-teknologi yang tadi saya sampaikan update gitu ya yang kekinian. Nah, kalau kita bicara kaitan dengan apa namanya kelompok mata kuliah di program sarjana PSKSAE Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University. Jadi ini kebetulan nih apa namanya adik-adik calon mahasiswa kita punya kurikulum baru sekarang. Namanya kurikulum K2020 apa kampus apa namanya kampus Merdeka mereka belajar gitu ya. Jadi kurikulum yang baru jadi akan lebih fresh, akan lebih apa namanya menjawab tantangan zaman saat ini dan masa mendatang gitu ya. Jadi tentunya apa namanya adik-adik calon mahasiswa nanti akan lebih apa namanya lebih interaktif lah ya, kaitan dengan belajarnya gitu ya. Terus apa namanya keilmuannya juga mengikuti perkembangan saat ini, jadi luar biasa sekali apa namanya kurikulum yang apa yang akan digunakan oleh calon-calon adik mahasiswa di KSA ini. Nah, jadi secara pengelompokan kurang lebih ada apa namanya ada 8 gitu ya pengelompokan, ada common course, fundamental prodi, fundamental literasi, academic core course, in-depth prodi course, enrichment course, final years project. Jadi secara garis besar gitu ya. Jadi adik-adik mahasiswa sekarang apa namanya untuk belajar itu tidak selalu terkait dengan kegiatan di konservasi gitu ya. Tidak selalu terkait apa dengan kegiatan belajar mengajar di kelas. Jadi ada adik-adik sekarang bisa klaim misalkan adik-adik tadi misalkan mau pergi ke luar negeri gitu ya. Ikut student apa namanya summer course atau apa namanya exchange student gitu ya, pertukaran pelajar itu pun akan diperhitungkan sekarang sebagai SKS gitu ya. Sebagai beban kuliah. Jadi sekarang akan lebih fleksibel. Jadi kalau adik-adik aktif di organisasi,
kepemimpinan gitu ya, itu juga bisa diklaim sebagai bagian dari kegiatan perkuliahan gitu ya. Jadi apa karena memang zaman sekarang adalah kaitan dengan zaman generasi apa namanya yang luar biasa mobile, generasi yang apa selalu berpikir kreatif gitu ya. Jadi semua hal yang terkait dengan kreativitas akan tentunya dipertimbangkan sebagai bagian dari beban kuliah adik-adik calon mahasiswa. Nah, ini kalau kita bicara profil dosen Departemen KSAE, jadi kurang lebih ada 6 guru besar, 18 bergelar doktor tentunya apa namanya dengan magister apa sebanyak 9 orang, dan ini memang sedang tugas belajar juga. Jadi beberapa memang sedang menyelesaikan studi S3-nya. Dan dosen-dosen di Departemen Konservasi Sumber Hutan dan Ekowisata itu sebagian besar memang apa namanya studinya di apa namanya di, tidak hanya di universitas dalam negeri yang punya apa namanya nama baik gitu ya, nama besar, termasuk juga tersebar di beberapa universitas luar negeri, tidak hanya apa namanya di Asia gitu ya, Jepang, termasuk juga di beberapa belahan dunia lain seperti Eropa, Amerika gitu ya, ada di Prancis, ada di Jerman, ada di US gitu ya. Ini profil dari dosen-dosen Departemen Konservasi. Jadi artinya nanti ada adik mahasiswa ketika masuk di apa namanya Departemen atau Program Studi Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata itu akan diajar oleh dosen-dosen yang memang punya background pendidikan yang kuat dan pengalaman yang luar biasa banyak gitu ya. Studi tidak hanya kaitan dengan studi di luar negeri, termasuk juga pengalaman yang luar biasa kaitan dengan keilmuannya selama apa namanya menjadi apa namanya staf pengajar di Departemen Konservasi. Ini kalau kita bicara nih, ini penting nih adik-adik calon mahasiswa. Jadi kalau misalnya adik-adik lihat nih di grafik apa namanya diagram ini 2016 sampai 2020, kalau kita lihat keketatannya itu di 2016 ada pelamar sebanyak 1902 yang diterima 110. Dan yang terakhir kalau kita lihat di 2020 gitu ya, jumlah pelamarnya ada 1521 yang diterima 127. Ini kalau kita buat presentasi, jadi jumlah apa namanya rata-rata ya presentasi mahasiswa yang diterima dari sekian banyak pelamar itu range-nya antara 5% sampai 8%. Jadi ini menjadi pertimbangan juga nih untuk apa namanya calon apa namanya adik-adik mahasiswa di KSAE gitu ya. Jadi karena memang keketatannya luar biasa. Jadi memang apa namanya tentunya karena kita bicara kaitan dengan kualitas IPB, kualitas Fakultas Kehutanan termasuk kualitas konservasi, Departemen Konservasi atau Program Studi Konservasi, tentunya apa namanya adik-adik calon mahasiswa juga untuk masuk ke departemen ini juga perlu bersaing gitu ya. Tapi saya yakin, kita yakin bersama bahwa apa namanya adik-adik calon mahasiswa tentunya bisa dan mampu untuk masuk ke apa program studi ini. Ini kalau kita bicara kaitan dengan jumlah pelamar diterima dan terdaftar menjadi calon mahasiswa dengan beberapa jalur masuk gitu ya, tadi seperti yang disampaikan di video. Jadi kurang lebih ada apa namanya ada 7 jalur masuk. Jadi pertama adalah mengikuti seleksi SMPTN, SBMPTN, ketua OSIS apa namanya PIN prestasi internasional, BUD bibit unggul daerah, UTMBK apa ujian talenta mandiri berbasis komputer untuk bidang IPA, dan yang terakhir adalah afirmasi dikti. Jadi memang sebagian besar mahasiswa apa namanya pelamar yang diterima dan diterima itu memang berasal dari mereka yang mendaftar lewat jalur SNPTN dan SBMPTN gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga apa namanya calon-calon ada mahasiswa yang katakanlah misalkan apa namanya sebagai ketua OSIS gitu ya, itu punya peluang juga untuk daftar di apa namanya program studi konservasi sumber daya hutan dan ekowisata, termasuk juga kaitan dengan apa namanya prestasi internasional, bibit unggul daerah, apa namanya talenta mandiri, dan termasuk program afirmasi dikti. Nah, ini informasi penting lain apa namanya adik-adik calon mahasiswa. Jadi kalau kita bicara beasiswa pendidikan di KSA aja nggak usah khawatir nih. Jadi ada di IPB sendiri kalau saya tidak salah hitung itu ada ratusan beasiswa ya yang apa namanya yang apa berpeluang adik-adik calon mahasiswa dapatkan ketika kalian berkuliah di sini gitu ya. Jadi mulai dari beasiswa yang sifatnya apa namanya bantuan pendidikan bagi mereka yang kurang beruntung secara finansial gitu ya, termasuk juga beasiswa prestasi gitu ya. Ada Bidik Misi, ada Tanoto Foundation, ada Jarum, ada Sampurna dan sebagainya gitu ya. Jadi banyak sekali beasiswa. Jadi enggak usah khawatir adik-adik mahasiswa. Jadi kalau apa namanya kalau tadi saya bicara dua hal tadi ya kaitan dengan beasiswa untuk bantuan pendidikan bagi mereka yang kurang apa namanya beruntung secara finansial, tapi juga ada beasiswa lain kaitan dengan prestasi akademik. Katakanlah adik-adik mahasiswa yang berprestasi juga bisa mendapat beasiswa dan itu jumlahnya luar biasa. Next. Nah, ini kalau bicara kemahasiswaan, tadi saya sempat sampaikan adik-adik calon mahasiswa. Jadi kalau kita bicara berkuliah di KSAE, di PS KSAE, itu nggak melulu tentang belajar di kelas.
Jadi adik-adik calon mahasiswa itu akan banyak sekali pengalaman seperti nanti akan dituturkan oleh para narasumber gitu ya. Jadi kemahasiswaan di program studi konservasi sendiri itu punya kegiatan, beberapa punya kegiatan unggulan gitu ya. Yang pertama adalah studi konservasi lingkungan, Surili. Jadi Surili ini kalau tidak salah ini saya catat kurang lebih sudah ada 16 kegiatan Surili. Nah, di mana ini tuh dilakukan di luar Jawa. Jadi nanti calon-calon para mahasiswa ini nih tidak hanya kaitannya belajar ya, tapi juga bisa berkunjung ke banyak-banyak daerah gitu ya. Jadi dari Sumatera sampai ke Papua gitu ya. Jadi kalau yang pertama Surili ini dilakukan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Sumatera Selatan gitu ya. Terus yang terakhir ini karena pandemi itu yang terakhir di tahun 2019 itu dilakukan di Taman Nasional Matalawa di NTT. Jadi buat adik-adik yang punya jiwa adventure gitu ya, senang traveling gitu ya. Oh, ini sesuatu yang katakanlah menarik. Jadi enggak cuma belajar tapi juga tanda kutip ya, sambil jalan-jalan gitu ya, seru-seruan. Tentunya nanti narasumber juga akan menyampaikan tentang ini. Nah, untuk kegiatan yang kedua adalah kaitan dengan ekspedisi eksplorasi keanekaragaman fauna flora dan ekowisata Indonesia, Rafflesia. Ini pun sudah dilakukan kurang lebih ada 13 kegiatan gitu ya yang fokus lebih fokus di Pulau Jawa. Jadi bagi mereka yang belum pernah misalkan katakanlah traveling, yang orang Bogor belum pernah ke Jawa Timur gitu ya, itu punya peluang untuk ikut kegiatan ini dan ya sambil traveling juga, nggak cuma sambil belajar gitu ya, tapi juga traveling gitu ya. Nah, yang ketiga adalah Expedition on Environmental Life of World Indonesia, Edelweiss gitu ya. Yang terakhir adalah ekspedisi kawasan Kars. Jadi lebih fokus pada kawasan-kawasan gua gitu ya, yang punya nilai estetik bagus, punya challenge tersendiri gitu ya. Jadi kalian kuliah di KSHE tidak hanya melulu tentang belajar, tapi juga kalian akan berkreatif, berkegiatan gitu ya, dan itu sifatnya fun gitu ya, menyenangkan. Nah, ini salah satu kegiatan kemahasiswaan kita yang membanggakan. Jadi karena kita konsisten nih mahasiswa-mahasiswa PSKSHE, jadi tahun 2015 mendapatkan penghargaan MURI ya. Jadi karena memang dilakukan secara kontinu gitu ya, kita dapat penghargaan MURI. Yang selanjutnya adalah next di tingkat IPB sendiri, ini yang tadi kalau kita bicara MURI itu tingkat nasional. Di tingkat IPB sendiri ini jadi ada satu kegiatan kemahasiswaan di bawah HIMPRO gitu ya, himpunan profesi namanya Himakova. Jadi di level IPB pun kita selalu menang. Ini 3 tahun berturut-turut kita selalu menang lomba website IPB gitu ya. Jadi siap-siap nih nanti adik-adik calon mahasiswa ketika masuk KSHE itu tidak hanya memikirkan tentang belajar terus gitu ya, tapi juga memikirkan kaitan dengan leadership, berkomunikasi dengan orang banyak gitu ya, termasuk juga membuka jaring-jaringan dengan pihak-pihak lain. Nah, kalau tadi kita bicara kaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler, ini lebih kepada kegiatan kurikulernya gitu ya. Jadi ada program kreativitas mahasiswa Indonesia, PKM gitu ya. Jadi PKM-nya ada banyak sekali skema. Nih, beberapa tahun terakhir mahasiswa kayak saya juga sempat mendapatkan medali di Pekan Ilmiah Nasional Mahasiswa gitu ya. Jadi tidak hanya tadi kaitan dengan prestasinya di luar bidang akademik, termasuk juga di bidang akademik. Nah, kalau kita bicara kaitan dengan kegiatan kemahasiswaan di luar negeri, yang sifatnya internasional, itu banyak sekali nih. Jadi ini contoh beberapa, sebenarnya masih banyak, tapi mungkin akan sampaikan beberapa yang cukup representatif adik-adik calon mahasiswa. Jadi untuk aktifan mahasiswa KSA di forum internasional, itu yang tahun ini, kalau nggak salah tahun 2015 ya, jadi delegasi mahasiswa KSHE dalam tourism summit di Jepang gitu ya. Jadi punya kesempatan juga kalian untuk punya pengalaman ke luar negeri gitu ya. Nah, next ini juga mahasiswa KSHE terlibat dalam COP 10 Convention on Biological Diversity di Jepang juga gitu ya. Nah, ini di kegiatan yang lain pula ada beberapa. Jadi mahasiswa program studi KSHE terlibat dalam International Forest Student Association Symposium di Indonesia. Ada beberapa juga kegiatan IPSA di Jepang, di Turki, Filipina, Korea, Manila termasuk di Thailand gitu, beberapa region Asia yang lain gitu. Nah, ini yang cukup penting nih adik-adik calon mahasiswa sebagai gambaran kalian. Sebenarnya kalau misalnya lulus IKSA, itu kalian bisa bekerja di mana sih gitu ya. Ini kalau kita lihat di Tracer tadi, karena memang
kami di PS konservasi gitu ya, ketika mahasiswa lulus biasanya memang apa namanya kami akan minta rekod mereka, mereka bekerja di mana gitu ya. Jadi sebagian besar memang proporsi terbanyak itu bekerja di instansi pemerintah, entah itu di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, entah itu di pemerintah daerah gitu ya, termasuk juga di swasta nasional itu proporsi yang cukup banyak gitu ya. Tapi tidak hanya itu. Jadi ada mahasiswa bisa bekerja di sebagai wira swasta gitu ya, terus termasuk juga apa mengembangkan usaha sendiri, entrepreneurship gitu ya. Nanti ada mahasiswa akan disajikan juga video-video kaitan dengan testimoni dari para alumni. Termasuk juga bekerja di apa namanya swasta internasional, BUMN gitu ya, termasuk bekerja di LSM atau NGO juga. Oke. Nah, ini kalau kita lihat selanjutnya di fasilitas gedung perkuliahan namanya mungkin tidak terlalu tampak ya di layar apa namanya adik-adik calon mahasiswa, tapi kalau adik-adik calon mahasiswa searching di Google gitu ya, lihat gedung-gedung apa namanya kami ya, ini kurang lebih apa namanya seperti ini. Jadi kita mengakomodir tidak hanya kaitan dengan fasilitas apa namanya yang mendukung kaitan dengan perkuliahan, tapi juga fasilitas yang mendukung kaitan dengan apa namanya pengembangan soft skill dari adik-adik calon mahasiswa. Ya ini contoh misalkan fasilitas laboratorium. Jadi kita punya fasilitas laboratorium yang di dalam kampus dan di luar kampus. Karena tadi saya sampaikan apa namanya kita hanya tidak terikat dengan kegiatan di kampus tapi juga di luar kampus. Nah, ini next. Nah, bagi mereka yang katakanlah misalkan senang apa namanya podcast gitu ya, ada juga fasilitas mini studio gitu ya. Yang sifatnya interaktif gitu ya. Jadi apa namanya adik-adik calon mahasiswa bisa memanfaatkan ini juga. Kami juga punya Tanah Topares Tree Information Center gitu ya. Jadi pusat kehutanan nasional gitu ya. Itu juga bisa dimanfaatkan oleh para mahasiswa. Ya, mungkin demikian adik-adik calon mahasiswa, kami harapkan tentunya adik-adik calon mahasiswa mendapat gambaran lebih, dan jangan lupa ini masih ada waktu nih. Jangan lupa pilih KSAE ya. Nanti kita akan ketemu kalau adik-adik calon mahasiswa diterima di program studi ini. Ya, terima kasih Teh Aina, mungkin cukup sekian. Biar agar lebih ramai lagi ya, aku mau mengundang nih salah satu moderator yang sudah terkenal sekali di PB. Beliau adalah salah satu alumni KSHE yang saat ini berprosesi sebagai presenter berita CNBC Indonesia dan juga masih aktif dalam mengkaji isu-isu lingkungan dan ekowisata. Kita panggil saja Kak Exis in Exis. Halo. Kita duduk dulu ya. Aduh, cantik sekali hari ini. Apa kabar nih Kak? Kabar baik, apa kabar juga semua teman-teman adik-adik SMA, ibu bapak guru, terima kasih udah menyaksikan acara pengenalan dekan saya ini. Iya nih. Terus bagaimana nih perasaannya abis lulus dari KSHE, tapi memiliki kesempatan nih hari ini untuk menyapa teman-teman SMA, adik-adik yang mungkin sekarang lagi galau kali ya untuk mau kuliah di mana sih gitu. Seneng banget pastinya. Sebagai informasi nih, aku alumni Akuntans tahun 2017, ya berarti 4 tahun yang lalu gitu. Tapi masih berasa kayak mahasiswa setiap pulang ke kampus, pulang ke KSHE gitu, kayak hari ini rasanya tuh kayak masih baru kemarin kayaknya jadi mahasiswa, sekarang udah lulus gitu ya. Nah, makanya sekarang penasaran nih, apakah teman-teman mahasiswa KSHE yang lain, terus alumni-alumni juga merasakan hal yang sama kayak aku gitu, gimana bangganya kuliah di KSHE, begitu ke kampus lagi tuh kayak aduh, ternyata itu sweet memories banget gitu. Wow. Ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama narasumber-narasumber ya. Teman-teman juga bisa langsung nanya-nanya di kolom chat gitu ya. Apa aja sih yang mau diketahui tentang KSHE. Mungkin tadi udah dijelasin banyak banget sama Pak Dede. Itu udah kayak simulasi kuliah ya Pak Dede. Tapi mungkin kalau adik-adik SMA mau tahu lebih real lagi, apa sih sebetulnya pengalaman-pengalaman gitu ya dari kakak-kakak mahasiswa kayak saya, nanti aku ngobrol-ngobrol Aina. Oke, okay. Kalau kayak gitu pasti bakal seru banget ya Nika. Oke okay, ya sudah, abis ini aku langsung serahin ke Kak Exis. Oke, terima kasih Aina. Halo semuanya, balik lagi di acara pengenalan DKSHE. Nah tadi kan udah dengerin banyak banget ya informasi dari Pak Dede gitu, salah satu dosen KSHE, gimana sih sebetulnya kegiatan-kegiatan
KKN saya. Nah, nanti udah ada dua orang di sini, siapakah mereka gitu ya. Sebelumnya udah dikenalin juga tadi, aku Exis Inexis ya, alumni KSAE Pautan angkatan 2013 lulusan 2017. Sekarang di sebelah aku ini ada mahasiswa aktif KSAE ya, ada yang sebelah sini dulu ya, ini namanya Firda Tria Ilahana. Hai Firda. Firda ini Mapres DKSHE dan founder startup nanabu.com. Keren banget ya, masih mahasiswa udah jadi founder startup dan jadi mapresnya juga bukan, jadi mahasiswanya juga bukan mahasiswa biasa tapi mapres. Terus di sebelah kanan aku, tegang banget sih kayaknya. Ini kita santai aja loh ya. Di sebelah kanan aku ini ada Afrizal Ispan Abdillah, awardee afirmasi Kemenristek Dikti dan rumah kepemimpinan scholarship. Halo Ispan. Halo Kak. Sapa teman-teman dong. Boleh Romi kolom chatnya ya. Terus ada juga nanti dua orang yang akan bergabung bersama kita. Di sini juga udah gabung sih sebetulnya. Kalau boleh mungkin panitia di spotlight juga videonya. Ini ada dua orang lagi. Bukan cuma dari Bogor ya, ini kan kita live dari Bogor nih, tapi kita juga live dari Paris nih. Ada alumni KSHE juga, Katarina Yudea Utami S. Hood, alumni sekali juga mahasiswa master betulnya gitu ya, supaya lebih kenal lagi sama adik-adik mahasiswa, Bu Guru, Pak Guru, dan pengalaman apa yang kalian dapetin selama di KSHE. Mungkin dari Firda dulu ya. Iya. Firda boleh presentasi apa aja. Tapi tentang KSHE ya pastinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya Kak Exis. Okay. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Perkenalkan kembali, aku Firda Tria Ilahana. Di sini aku akan menjelaskan secara singkat pengalaman aku selama berkuliah di jurusan terbaik bagiku, yaitu di Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata Institut Pertanian Bogor. Nah, emang kenapa sih aku tertarik banget untuk menjadi mahasiswa di jurusan ini? Karena yang pertama, aku tuh sangat menyukai tantangan. Kemudian, aku juga suka menjelajah tempat-tempat indah yang jauh dari keramaian. Aku juga suka mempelajari keunikan flora dan fauna di Indonesia yang merupakan harta karun Ibu Pertiwi. Nah, terus selama di kuliah, aku tuh udah ngapain aja sih? Aku udah banyak banget ikut praktik lapang yang semuanya ini seru-seru. Mulai dari identifikasi flora dan fauna, terus juga eksplorasi beberapa tipe hutan di Indonesia, dan tentunya melakukan pengembangan masyarakat untuk pendidikan konservasi. Nah, meskipun begitu, aku juga masih sempat kok untuk mengikuti aktivitas selain akademik. Di antaranya mengikuti organisasi kemahasiswaan, ikut silat, ikut lomba silat, dan alhamdulillah setiap bulannya aku menerima beasiswa dari Yayasan Karya Salemba 4, dan aku pernah ikut lomba kewirausahaan di Batam karena saat itu aku menjadi founder startup. Dan di akhir tahun 2019 aku magang di BKSDA Jakarta, dan saat itu juga aku menjadi finalis mahasiswa berprestasi Institut Pertanian Bogor. Nah, gimana teman-teman, seru kan pengalaman aku? Kalau teman-teman masih penasaran, ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya aja secara chat personal kepada aku melalui nomor yang tertera. Yuk, kita menjadi mahasiswa berprestasi di jurusan yang terbaik. Salam konservasi, siap kontribusi untuk Ibu Pertiwi. Terima kasih. Terima kasih, Ayi. Salam kok, aku Aina, aku ingatnya. Terima kasih. Jadi ya, jadi inget MC nggak tadi Aina ya. Banyak banget tadi ya pengalamannya Firda sama kuliah di KSHE. Keren juga tadi ternyata slide. Jadi kalau kuliah di KSHE tuh mungkin dapat juga tuh tips-tipsnya gitu ya, gimana sih presentasi. Terus tadi bisa bikin presentasi sebab itu bukan kayak PPT-PPT biasa. Luar biasa. Nah, Aina, Aina dulu sih aku ingetnya. Firda nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, aku mau beri kesempatan dulu buat
pria tampan di samping aku ini. Terima kasih. Isfan, yeah. Tadi Virga udah cerita banyak banget gitu ya tentang kenapa dia pilih KSHE, terus apa aja sih yang dia lakuin. Nah, kalau Isfan sendiri kayak gimana nih pengalamannya selama di KSHE? Boleh dikasih waktu 5 menit juga ya? Yeah. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya, Kak Exis. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen, dan selamat siang siswa-siswi SMA, calon mahasiswa yang ingin mendaftarkan diri ke perguruan tinggi, khususnya di KSHE nantinya. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan overview terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke acara workshop kita nanti dan membahas lebih dalam lagi. Saya dari jurusan KSHE angkatan 2017 dan semoga saja lulus tahun ini ya. Dan untuk pengalaman yang sudah saya jalani saat menjalani kuliah di kampus, ada beberapa kompetisi baik nasional maupun internasional seperti konferensi internasional dan juga exchange, salah satunya ke Malaysia dan ke Amerika, dan juga terakhir kali saya berkesempatan untuk menjalani winter program dari Kyoto University. Dan selain kegiatan akademik, saya juga aktif di kegiatan organisasi mahasiswa, menjadi salah satu ketua organisasi mahasiswa, khususnya Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Kehutanan dan Lingkungan 2020. Oleh karena itu, saya juga mendapat kurang lebih 3 beasiswa ya untuk saat ini. Beasiswa baik itu tunjangan hidup, juga beasiswa tempat tinggal, dan pembinaan-pembinaan. Mungkin nanti akan saya ceritakan lebih lanjut ke sesi talk show. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa teman-teman DM Instagram saya di pojok kanan bawah. @ispanabila seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Ya, jadi kurang lebih penjelasan saya akan menjelaskan 4 tahun yang adik-adik teman-teman bakal hadapi di IPB khususnya di KSHE teman-teman. Teman-teman bakalan wajib asrama 1 tahun yang gambarnya ada di depan bagian bawah, dan juga teman-teman wajib untuk menjalani kuliah di gedung CCR atau Common Classroom untuk menjalani program pendidikan kompetensi umum. Nah, PPKU atau program pendidikan kompetensi umum ini adalah program wajib untuk mempelajari pelajaran-pelajaran dasar yang teman-teman SMA pelajari. Nah, terus di tingkat 2, di sini kita mulai masuk nih teman-teman ke fase untuk belajar tentang departemen teman-teman nantinya, khususnya untuk kakak di KSHE dengan lingkungan baru, kebiasaan-kebiasaan baru, dan pengetahuan-pengetahuan baru, dan juga banyak praktikum-praktikum lapangnya tentunya, karena yang sudah saya teman-teman saya jelaskan tadi ya, banyak praktikum lapang baik di hutan maupun di tempat-tempat rekreasi dan ekowisatamannya. Lalu di tingkat 3 ini teman-teman biasanya untuk mahasiswa di IPB biasanya ini adalah fase-fase prestasi di 3 klaster, baik itu organisasi, kompetisi, dan juga biasanya membangun bisnis atau di bidang entrepreneurship. Saya sendiri pernah menjadi ketua organisasi mahasiswa, pernah juga menjalani konversi internasional, dan juga menjalani exchange ke luar negeri, seperti itu. Dan untuk di tingkat 4, nah di tingkat 4 atau di tahun keempat ini, biasanya mahasiswa fokus untuk mempersiapkan bekerja di 3 sektor industri ini. Biasanya bagi teman-teman yang persiapkan PNS untuk mempersiapkan diri di sektor privat maupun bekerja di NGO. Nah, di sini biasanya teman-teman berkutat dengan skripsi, KKN, magang, dan PL. Untuk saya sendiri saat ini
sedang fokus menggarap skripsi dan juga magang di salah satu instansi pemerintah yaitu KLHK seperti itu teman-teman. Ya, ini sedikit kutipan dari saya, jangan takut untuk bermimpi karena mimpi adalah semangat gitu. Islan tadi agak promosi gignya ya. Jadi kalau ada yang penasaran tadi katanya bisa tanya-tanya langsung ke Islan di DM-nya. Tapi nanti kita juga bakal buka tanya jawab. Jadi mending nanya di sini aja langsung gitu ya dijawab. Nanti langsung sama narasumbernya. Tadi kita udah dengerin Virga terus Islan dengan segudang kegiatannya. Udah aktif di organisasi, ikut exchange juga. Jadi bisa kebayang mana kuliah tes itu bukan cuma belajar doang tiap harinya gitu ya, tapi masih bisa membuka diri buat berbagai peluang yang ada. Kita baru dengerin dua yang ada di samping kiri dan kanan aku, belum ke yang gak bisa hadir di sini gitu ya. Mungkin nanti yang paling jauh terakhir aja, maaf ya Kety ya, kita mulai dulu dari Naufal. Naufal ini sebetulnya harusnya bisa kesini, tapi ternyata berhalangan hadir. Nah Naufal, Naufal coba bisa dijelasin Naufal apa aja sih yang Naufal lakuin selama jadi mahasiswa KSHE, terus kegiatan-kegiatan apa aja yang udah Naufal lakuin selama ini. Silakan Naufal, waktunya 5 menit ya. Oke, terima kasih banyak Kak Eksi atas kesempatan dan waktunya. Boleh mungkin di share screen. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naufal Faiz Falabza, biasa dipanggil Naufal, mahasiswa Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata angkatan 55. Di sini saya akan sharing sedikit nih sama teman-teman gimana sih rasanya berkuliah di Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata IPB dan kira-kira bagaimana hal tersebut ngebentuk saya sampai saat ini secara singkat mungkin. Mungkin bisa di next. Kira-kira bakal ngobrolin apa aja di presentasinya? Aku bakal cerita dari awal masuk KSH tapi sampai saat ini perasaannya gimana untuk kuliah di KSH gitu. Oke. Pas banget. Nih. Sama kayak tadi Ispan, terus Virga. Naufal, udah kuliah semester berapa sekarang, Naufal? Aku semester 6, kayak sih. Oh, semester 6 ya, berarti udah 6 semester dilalui. Nah, udah bisa, silakan Naufal dilanjutin. Oke, terima kasih. Ini sedikit gambaran perjalanan aku di KSH ya. Aku namain Antini Sirne karena memang perjalanannya belum selesai, masih ada 2 semester lagi. Awal masuk KSH aku masuk lewat jalur UTM yang ujian tulis mandiri IPB. Kenapa? Karena tentunya di 2 seleksi sebelumnya yaitu SNM dan SBM aku gagal. Kenapa gagal? Karena ini mungkin jadi catatan buat teman-teman, ada kesalahan dalam mempersiapkan kuliah di mana aku masih kurang siap, aku masih belum tahu kebutuhan aku apa, keahlian aku apa, lalu kira-kira spesifikasi yang aku pengen di jurusan itu apa. Jadi masih belum terlalu besar gitu effort dan usahanya. Aku sekedar tes aja tanpa tahu gitu. Nah akhirnya di ini gitu. Jadi benar-benar kepake sebenarnya. Dan menariknya adalah di Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, ilmu konservasi tersebut dikemas dalam bidang-bidang yang lebih spesifik lagi. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Dede bahwa ada 5 divisi, dan masing-masing divisi ini nanti mahasiswa bebas bereksplorasi, memilih bidangnya yang paling disukai itu yang mana gitu. Jadi benar-benar diberikan kebebasan untuk mengeksplor diri kita dalam bidang ilmu konservasi, mana yang paling terbaik dan sesuai minat kita. Itu untuk dunia akademiknya, dan alhamdulillah selama di dunia akademik aku berhasil mempertahankan indeks prestasi yang masih masih memuaskan, dan tak hanya itu, di dunia non akademik pun aku juga aktif di himpunan profesi kemahasiswaan seperti Himakova atau himpunan mahasiswa konservasi sumber daya hutan dan ekowisata sebagai ketua biro informasi dan komunikasi. Dan juga di luar Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan, aku juga aktif di organisasi ISA atau International Forest Student Association sebagai staff salah satu komisinya. Jadi benar-benar walaupun akademiknya ditunjang dengan sportif, non-akademiknya lebih ditunjang lagi bahwa dunia non-akademik di DKS saya jauh lebih eksploratif dan jauh lebih seru tentunya. Nah selain itu cerita lain bahwa aku juga sempat mengikuti dan menjuarai beberapa lomba kepenulisan khususnya di SI-SI ilmiah.
seperti yang diadakan oleh KLHK, juara 2, lalu juara 1 di Himas Yosan IPB. Lalu aku juga berkesempatan tahun lalu mengikuti, tadi sudah dijelaskan mungkin sedikit ya, ada namanya program kreativitas mahasiswa atau PKM, dan timku alhamdulillahnya proposalnya berhasil dinyanyi. Jadi keseluruhan cerita tersebut, kayak dari dunia akademik maupun non-akademik, mengkerucutkan diriku bahwa aku tuh mau masuk ke dunia riset gitu, terkait apalagi di bidang sosial dan kehutanan gitu. Nah, perjalanannya adalah bahwa yang tadinya sebelum aku masuk di KSA yang nggak kenal apa-apa, nggak tahu mau masuk apa, bidangnya nggak tahu, tapi setelah masuk di KSA itu bisa mengetahui spesifikasi dan keahlian itu di mana. Jadi mungkin bisa di next saja. Slide terakhir ya. Jadi kalau balik lagi pertanyaan, gimana sih perasaannya berkuliah di DKSA IPB, satu kata yang bisa terucap mungkin bersyukur, karena aku benar-benar mengalamin perkembangan yang nyata adanya. Mungkin sekian, aku kembalikan ke KSIS. Terima kasih. Terima kasih, Naufal. Singkat, padat, dan jelas. Jadi masing-masing, Irfan, Virga, Naufal itu punya pengalaman yang beda-beda, tapi kesimpulannya sama gitu ya, masih asik aja sampai sekarang. Itu kayak jargonnya fakultan sebenarnya, kalau yang belum tahu ada gak di SMA, kalau di Fakultas Kehutanan tuh ada jargon, kalau disebut fakultan kita baliknya balesnya asik gitu ya, itu ada singkatan-singkatannya. Nah, sekarang dari Bogor, aku ajak teman-teman semuanya terbang ke Paris ya, kita ketemu alumni KSHM Fakultan yang sekarang lagi kuliah di Prancis. Hai Katie, Kak Katie. Halo, kedengeran suaranya jelas kan? Jelas, jelas banget. Katie, okay. Di Paris gimana kondisinya? Kalau buat corona masih sama nih, kayak Indo masih parah. Cuma sekarang lagi winter juga, jadi enaknya di rumah memang pas. Oke, okay. Okay, silakan Katie diceritain lagi pengalamannya. Karena Katie yang paling senior ya? Di antara narasumber yang lain, yang senior aku di sini. enggak, kita masih semuanya sama ya, mahasiswa, alumni sebetulnya, enggak apa-apa. Nah, Katie, gimana sih pengalamannya selama di KSHE, kegiatannya apa aja, keseruannya kayak gimana, kayak supaya teman-teman di sini, peserta-peserta di sini tuh bisa tahu gitu, kalau nanti masuk KSHE, itu gambaran kegiatannya apa aja gitu. Tadi sih udah diceritain ya sama Isfan, terus juga Firda, sama Naufal, itu ternyata banyak banget kegiatannya. Bukan cuma di KSHE-nya ada mata kuliah, ada praktikum-praktikum yang seru, tapi juga bisa ikuti kegiatan-kegiatan di luar. Nah, kalau Katie waktu itu walaupun berbeda zamannya gitu, beda beberapa tahun, kira-kira masih seru juga enggak sih, sama-sama seru juga enggak sih? Katie. Oke, kita lihat ya. Jadi mungkin kenalan dulu lagi. Okay. Halo teman-teman semua, nama aku Katarina Yudi Utami, biasa dipanggil Kat atau dipanggil Katie juga. Jadi aku dulu mahasiswi Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, KSHE. Dulu tuh masuknya tahun 2014, terus aku lulus tahun 2018. Dan sekarang ini aku berkesempatan melanjutkan pendidikan S2, Master, Biodiversity, Ecology, and Evolutive. Di Université Paul Sabatier, ralat sedikit di Perancis, tapi di kotanya di Toulouse, bukan di Paris. Oh, sorry. Di Perancis tapi beda kota ya. Iya, di Toulouse. Okay, jadi aku ikut sharing-sharing sedikit juga terkait kuliah di KSHE gimana, hingga bisa melanjutkan S2 seperti sekarang ini. Sekaligus aku berterima kasih banget sih, kalau bukan kuliah di KSHE dulu, sepertinya aku nggak mungkin bisa ada di Prancis melanjutin studi kayak sekarang ini. Mungkin slide-nya bisa ditunjukkan PPT-nya. Ini silakan Katie 5 menit ya. Oke, langsung aja kalau gitu ke slide kedua. Jadi kalau aku sendiri, kenapa dulu pilih KSA itu? Karena memang dari dulu aku udah tertarik dengan alam. Lalu saat melihat program yang ditawarkan KSA, kok sepertinya cocok gitu. Jadi aku lihat ada program ekowisatanya, terus aku pikir, wah pasti kuliahnya akan menyenangkan nih, bakal sering eksplor, sering jalan-jalan. Nah ternyata keterima, masuk, bener banget apa yang aku pikirin dulu. Terus beruntung sekali masuk KSAE, karena pelajarannya itu aktif dan menyenangkan. Jadi biasanya
setelah pembelajaran di kelas, kita akan ada praktikum, praktik langsung ke lapang, seperti yang sudah diberitahukan oleh narasumber-narasumber sebelumnya juga. Jadi kalau dari aku, bisa kasih contoh itu, kita diajarkan bagaimana pengambilan data di lapang, flora fauna, lalu hingga ada pembuatan peta. Kita juga akan belajar mengenai undang-undang kawasan konservasi, sampai pemanfaatan sumber daya alam juga. Nah, contoh yang di bawah itu saat aku dan teman-teman ke Taman Nasional Gunung Gendé Pangrango untuk praktikum pengambilan data satwa. Lalu, di bidang ekowisata juga, kita akan diajarkan gimana sih penilaian kawasan ekowisata, bagaimana merancang sebuah program wisata, bahkan sampai pelaksanaan program itu. Nah, contoh foto yang di atas itu, saya dan teman-teman survei program ekowisata yang kita buat sendiri. Selain itu, nilai plus KSHE itu menurutku dosen-dosen yang mengajar di KSHE itu keren-keren sekali sih. Kita diajarkan langsung oleh orang-orang besar, banyak dosen-dosen yang merupakan pakar ternama dari satu bidang tertentu atau suatu taksa tertentu. Nah, untuk prospek pekerjaan, berhubung aku sendiri masih melanjutkan pendidikan dan belum sepenuhnya full bekerja, jadi mungkin aku bisa share contoh dari teman-teman seangkatanku yang sekarang udah pada bekerja nih. Jadi teman-temanku itu ada yang bekerja di pemerintahan sekarang, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terus juga ada yang banyak bekerja di Taman Nasional Konvensional di Indonesia, ada juga yang di konsultan perusahaan, dan juga di NGO seperti WWF, Nature Conservancy. Selain itu, kalau ternyata merasa jalan karirnya bukan di bidang kehutanan, lulusan KSHE aku rasa juga bisa mumpuni ke bidang lainnya. Contoh nyatanya ada KKMC kita sekarang ini ya. Sebelum lulus pun biasanya kita bisa sudah mendapatkan pekerjaan. Karena biasanya kita bisa ikut proyek-proyek yang ditawarkan oleh dosen. Untuk prospek pendidikan lanjutan juga sangat besar, baik dalam dan luar negeri. Teman-teman saya lainnya juga banyak yang melanjutkan S2, baik dalam dan luar juga. Dan dulu aku itu bukan lulusan terbaik, bukan mahasiswa berprestasi, tapi karena ada usaha, ada kemauan, keinginan, aku bisa melanjutkan pendidikan di luar ini. Nah, tekadku ini tuh terutama setelah kuliah dan belajar di KSHE. Aku tuh jadi semakin suka dengan bidang ekologi satwa dan lebih disadarkan pentingnya bidang ini untuk nanti ke depan bisa ikut serta menjaga kelestarian biodiversitas kita. Aku jadi ingin lebih memperdalam ilmu lagi. Lalu aku juga dapat info dan dorongan dari dosen pembimbingku waktu itu bahwa di Perancis bagus untuk memperdalam bidang ini, dan aku pun mencoba daftar dan akhirnya bisa masuk. Mungkin bisa slide terakhir selanjutnya. Oke. Jadi kalian pasti tahu atau sering dengar kalau Indonesia itu adalah biodiversity hotspot. Kita memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Nah, hal ini juga diketahui oleh banyak orang luar, peneliti luar, dan banyak dari mereka itu yang tertarik dengan alam kita. Contoh nyata nih, sedikit gambaran perkuliahanku sekarang ini, foto di kanan atas. Bahkan selama saya kuliah di sini, di Perancis, banyak studi kasus yang diberikan oleh dosen itu diambil dari wilayah kita, dari Indonesia. Jadi menurutku, berdasarkan pengalamanku sendiri, potensi untuk diterima dan melanjutkan sekolah di luar itu cukup besar. Apalagi melihat latar belakang kita dari Indonesia, dan sebelumnya juga kita kuliah di bidang terkait di KSHE. Aku yakin pasti banyak universitas dan dosen yang akan tertarik juga. Paling itu aja sih bisa aku bagikan. Jadi jangan ragu untuk memilih KSHE. Thank you, Kathy. Jadi tadi kita udah dengerin ya semuanya. Yang terakhir tadi dari Kathy bikin ngiler ya. Ternyata kuliah di KSHE itu bisa lanjut lagi ke luar negeri
dan peluangnya besar banget. Jadi teman-teman, adik-adik SMA, bu guru, pak guru, yang murid-muridnya pada mau masuk ke NSHE dan punya keinginan atau mimpi besar untuk melanjutkan kuliahnya di luar negeri, itu bisa banget dan peluangnya besar banget tadi. Nah, tadi kita udah dengerin semuanya pemaparannya sesuai dengan tema kita sekarang gitu ya, masih mau tinggal di bumi, kuliah di KSHE. Nah, kenapa sih kayak gitu? Kenapa kalau mau tinggal di bumi terus harus kuliah di KSHE? Karena masa depan lingkungan kita itu ada di tangan kita, generasi-generasi muda gitu ya. Walaupun nanti akhirnya mungkin kerjanya nggak sesuai dengan bidangnya kayak aku gitu ya, tiba-tiba jadi news anchor, tapi ilmu-ilmu untuk pelestarian lingkungan, konservasi itu bisa tetap diterapin kehidupan sehari-hari, bukan cuma di pekerjaan aja. Dan dengan kayak gitu kita bisa ngelakuin hal kecil untuk bisa menjaga lingkungan kita sampai ke depannya gitu ya. Jadi kita bisa ngelakuin hal kecil untuk tujuan yang besar. Think, act locally, think globally. Gitu kan? Kira-kira kayak gitu ya. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol ke kakak-kakak mahasiswa dan alumni nanti, kita mau saksikan dulu video yang satu ini tentang produk-produk apa aja sih yang KSHE keluarin. Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata mengoptimalkan potensi mahasiswa melalui berbagai macam kegiatan, baik akademik maupun non-akademik, untuk menghasilkan beraneka ragam produk. Beberapa produk tersebut adalah botol kultur jaringan mini, berbagai produk herbal dari tumbuhan obat, dan berbagai produk resin dan offset kupu-kupu yang dapat digunakan untuk interior ruangan. Untuk mendukung upaya konservasi, Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata juga sedang mengembangkan penangkaran untuk beberapa jenis burung. Selain berfokus di bidang akademik, mahasiswa juga dapat meningkatkan keahliannya di bidang kewirausahaan melalui kegiatan keprofesian di Makova. Biro Kewirausahaan Himakopa menyediakan berbagai macam produk seperti gelang, kaos, tumbler, stiker, dan masih banyak lagi. Tentang produk-produk apa aja yang ada di KSHE, termasuk juga kegiatan-kegiatan kampus ya. Kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol bareng kakak-kakak mahasiswa dan alumni yang hadir di sini dan yang hadir secara virtual. Tapi aku ingetin lagi buat adik-adik SMA, teman-teman, dan bu guru, pak guru, kalau ada yang mau ditanyakan apa aja tentang KSHE, khususnya mungkin kepada mahasiswa-mahasiswa dan alumni yang ada di sini, bisa langsung mengajukan pertanyaan lewat kolom chat, perkenalan diri, dari mana sekolahnya, pertanyaannya apa, dan ditujukan ke siapa ya, supaya kita bisa tepat sasaran. Tadi udah ada beberapa pertanyaan yang masuk juga, rata-rata ini sebetulnya buat dosen, jadi nggak apa-apa juga, nanti kita bakal tanyain juga, karena ada perwakilan dosen juga di sini, bisa nanti dijawab. Kita tapi ngobrol-ngobrol dulu ya sama di sini. Dan oh iya, buat yang nanya nanti bakal ada door prize juga, jadi dapat ilmunya, dapat hadiahnya juga, dimanfaatin banget teman-teman. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih, tadi kan udah pada maparin ya tentang kegiatan-kegiatan apa, terus Firda juga tadi udah nyebutin salah satu alasannya pilih KSHE karena suka tantangan tadi ya, katanya ya. Kalau aku penasaran sih sama yang lainnya,
tadi beberapa kayaknya ada yang belum nyebutin, termasuk ISPAN. ISPAN kira-kira kenapa sih memilih KSHE dari sekian banyak jurusan yang ada di Indonesia, kalau lebih kerucut lagi di IPB gitu ya, kenapa KSHE? Oke, baik. Jadi untuk alasan saya sendiri itu karena nilai SMA saya cenderung tinggi-tinggi, rata-ratanya di bidang biologi. Oke. Dan ya, saya setelah saya telisik di internet melalui website ISPB, itu jurusan-jurusan yang ada di Indonesia, biasanya teman-teman SMA biasanya kebanyakan milihnya kedokteran ya, atau farmasi. Nah, saya kebetulan suka dengan alam juga selain kemampuan saya di bidang biologi itu. Jadi, saya mencari jurusan yang inline nih, jurusan yang dengan fokus lingkungan, juga banyak turun tapinya gitu. Dan KSHE ini salah satu jurusan yang unik seluruh Indonesia karena mengakomodir semua hal tersebut gitu. Oleh karena itu saya mengambil jurusan itu sebagai jurusan saya. Mantap. Ada beberapa pelajaran ya teman-teman yang bisa kita ambil dari ISPAN tadi selain kenapa pilih KSHE-nya. Jadi buat adik-adik SMA di sini yang udah mau masuk kuliah gitu, yang paling penting tadi ISPAN ngelakuin riset dulu ya, dan tahu apa yang potensi yang bisa disalurkan oleh ISPAN gitu. Misalnya tadi ISPAN ternyata jago di biologi tapi juga suka sama alam-alam, akhirnya baru riset nih yang mana sih yang cocok, akhirnya ketemu lah sama KSHE. Itu bisa jadi contoh juga ya buat adik-adik sekalian. Sekarang aku mau tanya dua yang lainnya, Naufal sama Kety. Naufal dulu. Naufal, kenapa sih pilih KSHE, Naufal? Oke, terima kasih Kak Eksis atas pertanyaannya. Kenapa ya aku milih KSHE? Karena pertama, pas pemilihan seleksi itu, aku lihat dulu nih mata kuliah yang diajarin di KSHE itu apa. Dan aku tertarik sama dari namanya aja juga udah dicantumin gitu, ekowisata. Dan juga di dalam list mata kuliahnya juga ada ekowisata. Selain ekowisata juga ilmu-ilmu ekologi, biologinya sangat terpakai. Jadi benar-benar tertariknya di situ. Mungkin sama kayak Kak Isfan ya, di SMA aku lebih unggul di biologinya, sangat suka di biologi. Dan cocok nih masuk ke KSHE, sedangkan di KSHE juga ilmunya biologinya tuh juga udah eksklusif gitu loh, udah beda dari biologi dasar dan yang lain-lain. Benar-benar udah terucut dan memang menarik aja untuk dipelajari gitu sih Kak. Oke, mirip-mirip ya sama ISPAN dan strateginya juga sama. Ini bisa jadi salah satu bocoran tips buat adik-adik SMA. Ini juga nyambung sebetulnya tadi sama ada salah satu pertanyaan yang udah masuk gitu, nanyain apakah kalau masuk KSHE ini profil siswa yang cocok adalah yang kuat di mata pelajaran biologi dan kimia. Ini pertanyaan dari Sugeng dari MA Husnul Khotimah Kuningan. Hai Sugeng. Jadi mungkin nggak dibilang harus yang kuat di mata pelajaran biologi atau kimia ya, nggak harus. Tapi kalau misalnya dari SMA itu udah ada ketertarikan dengan mata kuliah biologi, kimia sebetulnya nggak terlalu ya kalau kimia. Mungkin biologi tadi. Isfan sama Naufal juga suka biologi karena kita juga salah satunya mempelajari biologi hewan-hewan gitu ya. Tapi nggak harus sebenarnya karena nanti semuanya belajar dari nol. Banyak juga yang nggak kuat di biologi dan kimia ternyata justru malah suka nih setelah masuk KSHE. Karena cara belajarnya pasti yang asik gitu ya. Itu terjawab ya. Jadi kita sambil jawab pertanyaan yang masuk gitu. Terus Kety sebagai yang paling senior alumni di sini di antara narasumber yang lain, kenapa pilih KSHE Kety? Wah, aku kurang lebih sama yang lain-lainnya. Kalau aku dari dulu, dari kecil kan suka nonton YouTube. Terus emang suka alam juga, suka jalan-jalan. Nah, pas ngelihat programnya KSHE, terus kayak wah ini nih apa yang dicari-cari nih. Terus ya udah akhirnya kalau aku dari awal memang pilihan pertama, aku kebetulan dapat undangan, nggak tahu sekarang mungkin masih ada juga ya. Nah, boleh itu di pilihan pertama aku undangan memang KSHE.
Keti, kalau undangan, karena kan ada beberapa jalur masuk gitu ya buat masuk KSHE. Nanti aku tanya juga satu-satu. Karena Keti tadi udah nyebutin masuknya lewat jalur undangan. Itu maksudnya kayak gimana sih dan apa aja yang harus disiapin? Kalau undangan itu dulu seingatku pas SMA itu jadi memang tiap sekolah itu punya jatah yang masuk tanpa tes atau ujian dari pemerintah mungkin. Jadi kebetulan karena nilaiku tinggi di seleksinya perangkatan ya, aku jadi bisa dapat undangan itu tanpa tes masuknya. Oke, jadi nggak pakai tes ya kalau undangan ini adalah jalur untuk teman-teman atau adik-adik SMA yang emang ternyata nilai rapotnya bagus nih selama 3 tahun gitu, langsung didaftarin ke sekolahnya, terus nanti diseleksi apakah bisa ikut jalur undangan, namanya aja undangan ya, jadi diundang untuk masuk secara langsung tanpa melalui tes. Kalau yang lainnya, Naufal, terus Isfan, sama Firda, kira-kira masuknya lewat jalur mana? Naufal dulu deh. Kak Eksis, aku masuk jalur ujian, aku lupa singkatannya, tapi nama singkatan itu UTM IPB, okay. Itu ujian mandirinya IPB, ya. Nah, kalau ujian mandiri IPB kayak gimana tuh tahapannya, dan waktu itu apa aja sih tips-tipsnya dong dari Naufal, kok bisa lulus UTM sampai kini dapat KSHE sekarang? Okay, jadi waktu zaman aku itu 2018 ya, UTM-nya itu masih offline, jadi kita kayak SBMPTN biasa, kita ngerjain tes di tempat gitu ya. Alurnya itu ada pendaftaran, pemberkasan kayak administrasi dan juga tesnya, baru sampai nanti pengumumannya di lewat web IPB. Nah, kalau sekarang setahuku juga udah beda ya. UTM itu sekarang jadi berbasis komputer di mana dikerjakan di rumah masing-masing secara online. Jadi kurang lebih seperti itu Kak Eksis. Oke, jadi siapinnya ya belajar aja ya. Nanti ikut-ikut try out gitu supaya bisa lulus UTM-nya kalau ada yang mau masuk lewat ujian mandiri tadi supaya bisa menyusul Naufal. Kalau Isfan, sekarang kita ke yang ada di studio, Isfan sama Firga, maksudnya lewat jalur mana? Tadi udah ada undangan, udah ada yang lewat mandiri. Isfan dulu deh. Kalau aku sendiri kan nama jalurnya itu afirmasi Dikti. Oh, jadi ada jalur lain ya? Jalur Fisika itu salah satu adcom dari IPB karena selain merupakan jalur masuk, itu juga merupakan beasiswa bagi mahasiswanya. Nah, untuk sistem seleksinya sendiri, itu kita di screening dari tahap SMA terlebih dahulu. SMA di screening nilai-nilai terbaiknya, dan juga setelah lolos screening dari tahap SMA, kita baru diusulkan ke tahap kabupaten. Wow. Nah, di tahap kabupaten, kita baru bisa diajukan untuk melakukan ujiannya terlebih dahulu. Ujiannya kurang lebih sama seperti SBMPTN pada TKD. Lupa saya. Tes potensi akademik dan juga tes mata pelajaran besar. Nah, setelah lulus tes tersebut, baru nilai kita di peringkat secara nasional agar nantinya bisa ditemukan nih mahasiswa-mahasiswa yang lolos ke perguruan tinggi masing-masing. Wah, seleksinya ketat banget ya, panjang gitu kayaknya. Waktu itu Iswan, tipsnya apa? Kok bisa lewat semua step by step-nya gitu sampai akhirnya lulus lewat jalur ini, kayak gimana tipsnya? Iya, untuk tipsnya ya, mungkin agak terdengar klise ya teman-teman, tapi ini sangat bekerja untuk saya pribadi. Pada saat itu saya pribadi cenderung mempersiapkan SBMPTN teman-teman dari saat kelas 2 SMA, karena saya tahu SNMPTN atau jalur undangan itu tidak menentu ya, lebih untung-untungan gitu dasarnya ya. Jadi saya mempersiapkan dari awal kelas 2 dan juga alhamdulillah karena dapat ada nih kesempatan beasiswa dari dan jalur masuk dari afirmasi Dikti, jadi ketemulah ada program dan juga saya siap dengan keadaan tersebut, jadi match dan juga, akhirnya saya mendapatkan
kesempatan itu. Keren banget. Intinya usaha dulu gitu ya. Bahkan Iswan udah nyiapin dari kelas 2 SMA yang mungkin kalau anak-anak biasa itu masih mikirnya oh, masih lama, masih punya 1 tahun lagi ya kelas 3 buat nyiapin kuliah. Tapi Iswan udah pikirnya tuh maju banget gitu. Sampai ke situ dia udah nyiapin buat SBMPTN-nya. Dan ternyata ada jalan juga gitu kan setelah usaha keras. Jadi cocok gitu antara usaha dan jalan yang udah ditentuin sama Tuhan. Kan kita juga gak bisa tahu gitu ya. Nah, selamat ya. Sekarang ke Virga. Virga, jalurnya apa nih? Apa ada jalur yang lain lagi? Kita jadi banyak ya ternyata macam-macam nih jalur masuknya. Kalau aku sebenarnya jalur aku tuh masuk sini lewat SBMPTN. Nah, ini yang paling umum. Kayak gimana sih SBMPTN tuh? Dan benar banget kata Isma tadi, kalau SBMPTN memang keberuntungan gitu. Dan sebenarnya aku itu kayak paling gak jelas sih. Karena dari SMA itu keminatan aku tuh sebenarnya juga terlalu ke biologi. Jadi aku tuh lebih minat ke seni rupa. Aku ikut SNM, daftar FSR di ITB, gak dapet. Terus aku juga daftar SBMPTN, dan waktu itu tuh SBMPTN-nya ada ilmu pengetahuan campuran. Jadi belajar juga IPA, belajar juga IPS gitu. Jadi aku belajar semua, tapi aku juga sama seperti Isfine, aku riset dulu kira-kira yang ditentukan prioritas 1, 2, 3 itu kira-kira jurusan apa sih gitu. Tapi jurusan pertama aku itu sebenarnya bukan KSH. Kayak waktu itu aku daftarnya arsitektur interior UI, yang kedua FSRD ITB, dan yang ketiga baru konservasi gitu. Dan alhamdulillah banget meskipun lolosnya di prioritas ketiga, tapi aku bersyukur banget dengan pengalaman yang aku dapatkan di KSH sekarang. Keren ya. Jadi mewakili nih, ada beberapa orang yang udah tahu gitu kan mau kemana, dan dia berjuang buat itu gitu. Misalnya, saya mau masuk KSH nih, terus dia udah nyiapin itu. Tapi ada juga nih sebagian yang mungkin secara kebetulan itu justru berjodoh dengan KSH, misalnya Virga ini. Tapi ternyata Virga malah ngedapetin banyak pengalaman yang mungkin gak bisa Virga dapetin ketika masuk di jurusan lain. Jurusan lain gitu kan. Nah, ngomongin pengalaman, kira-kira pengalaman apa sih yang paling berkesan selama kuliah di KSHE ini gitu ya? Bisa dari kuliah sehari-hari, bisa dari praktikum atau kegiatan lain yang di KSHE juga gitu, yang berkesan sampai sekarang, dan kenapa itu berkesan? Coba dari Virga dulu ya, karena tadi Virga yang menyinggung pengalaman. Oke, baik. Sebenarnya kalau ditanya pengalaman yang paling berkesan itu seleksi mahasiswa berprestasi. Iya benar. Itu sumpah. Kalau diingat-ingat sebenarnya menyakitkan ya, tapi emang itu yang paling berkesan. Mulai dari aku sebenarnya enggak menampilkan diri jadi mau apres. Merendah aja nih. Enggak, serius, aku ditampilin sama temen aku karena waktu itu ada dosen yang nanyain kira-kira siapa ya teman kamu yang berpotensi. Terus aku sebenarnya enggak enak nolak, jadi aku kasih CV. Habis itu aku ikutin seleksinya dari departemen. Aku ikutin aja dari fakultas. Juga aku ikutin aja gitu, meskipun di fakultas aku disidang nih sama guru-guru besar sefakultas, ada 10 guru besar, dan aku kayak ya udah aku ikutin aja gitu, dan alhamdulillah lolos dari tingkat fakultas dan diajuin juga ke tingkat universitas. Nah, dari situ aku ketemu teman-teman yang memang tipe gitu sama aku. Mereka kalau berprestasi kan ada juga yang akademisi banget ya, tapi mereka itu juga jiwa sosialnya tinggi, baik, supel, jadi aku merasa beruntung banget dari situ. Gitu ya, keren banget. Jadi tipsnya apa sih biar bisa lolos jadi mapres? Aku nggak ada tips khusus kan? Sebenarnya ya kayak berdoa aja. Kalau misalnya kira-kira aku di jalan ini dapat pengalaman apa sih, dan bersyukur aja aku masih dikelilingi oleh orang-orang baik yang membantu aku dan lain sebagainya. Oke, jadi manfaatin lingkungan sekitar ya. Jadi ternyata mapres tuh nggak berjuang sendirian gitu. Iya. Ada support sistemnya, kalau kata anak-anak sekarang, support sistemnya yang bisa membuat Virga menjadi mapres seperti sekarang ini. Itu Virga pengalaman jadi mapres, dan memang tadi aku perkenalin dia juga sebagai mapres KSH Perhutan gitu. Nah, kalau Isfan? Kalau aku sendiri, pengalaman yang paling aku, menurutku berkesan nih adalah selain
menyeimbangkan kehidupan kuliah aku dan kehidupan di luar kuliah aku. Jadi aku tuh suka sekali bercengkrama gitu, mengobrol gitu, dan menemui orang-orang baru gitu. Jadi aktif di bidang organisasi dan lain sebagainya, kayak XC dan juga konferensi internasional. Tapi di bidang akademisi sendiri, aku juga suka, khususnya dengan jurusan KSHI ini ya, karena di KSHI itu menawarkan praktikum-praktikum lapang yang seru banget, nggak kayak jurusan-jurusan lain yang mungkin hanya berputar di laboratorium, memainkan larutan dan rumusan-rumusan tertentu. Kita itu juga ada laboratorium, laboratoriumnya adalah alam kita. Gitu. Jadi, itu apa yang paling berkesan praktikumnya? Kalau saya sendiri, itu yang tadi sudah dijelasin sama Pak Dedi tadi ya, di PCI LGM, analisis lingkungan spesial ya. Karena banyak sekali alat-alat teknologi-teknologi tingkat tinggi kayak drone dan sebagainya itu yang bisa digunakan untuk media pembelajaran mahasiswanya gitu. Oke, jadi kalau Isfan lebih ke praktikum-praktikumnya seru gitu ya, salah satunya tadi yang dengan analisis spasial lingkungan. Terus kita ke Naufal. Naufal, apa nih yang paling berkesan selama kuliah di KSHE? Kalau aku pribadi, apa yang bikin berkesan ya selama kuliah di KSHE, mungkin nggak ada peristiwa spesifik atau satu hal yang bisa ngebuat berkesan, tapi aku ngerasa bahwa aku benar-benar berproses di sini gitu loh. Dari yang tadinya awal masuk itu juga walaupun ada tertarik sana-sini, tapi masih belum jelas kan belajar apa, tapi dari masuk KSHE udah bisa nentuin satu bidang yang pengen ditekunin bahkan hingga lulus nanti, yaitu di bidang ekowisata gitu. Nah, selain di bidang akademiknya, aku juga berproses di bidang non-akademiknya nih, yang kayak nggak nyangka sebenarnya bakal menempuh jalan ini, tapi ternyata di jalan, dan tentunya itu disokong dan disupport juga oleh Departemen KSHE, seperti aktif di HIMPRO yang bisa menunjang baik akademik maupun non-akademik. Jadi kalau ditanya satu peristiwa atau satu hal, nggak ada, tapi prosesnya itu benar-benar berkesan sih bagi aku. Oh, okay, so sweet banget ya, Naufal ya. Ternyata kuliah di KSHE ini bisa membuka mata hati kita semua gitu ya. Jadi berproses katanya Naufal selama kuliah di KSHE jadi pribadi yang lebih baik gitu kan. Bukan cuma secara akademik aja, terus kegiatan-kegiatan di luar. Tapi Naufal ngerasa ada banyak banget hal-hal positif yang didapetin. Bisa dari dosen-dosennya, dari teman-temannya gitu. Intinya proses menuju pribadi yang lebih baik. Nah, kalau Katie udah sampai ke Paris tadi, Paris, Prancis, itu juga tadi katanya berkat kuliah di KSHE gitu ya. Tapi pengalaman apa sih yang paling berkesan buat Katie selama kuliah di KSHE? Selama di KSHE berkesan semua sih. Karena dulu awal sebelum masuk KSHE kayak biasanya cuma ngeliat di TV doang kan tuh orang ke lapang, ekspedisi, pengamatan. Di KSHE bisa merasakan langsung, gak cuma melihat di TV. Habis itu terus jadi makin sadar juga, wah ternyata bidang kita itu penting sekali ya. Terus selain kegiatan akademi juga, benar tadi kata Naufal, luar akademi, kegiatan organisasinya, itu saya sendiri yang paling berkesan, karena kita tiap tahun ada membuat seminar nasional, itu cukup besar, dan saya kesempatan di sana, gimana caranya membuat acara seminar nasional, itu berkesan sekali. Oke, soft skill-nya jadi dapat ya? Kan cuma belajar aja gitu kerjanya, atau praktikum aja, tapi ada kegiatan-kegiatan ekstra gitu yang bisa berguna setelah kita lulus kuliah, tuh kita bisa berbaur gitu sama teman-teman kerja gitu, karena kita udah dipersiapkan juga, misalnya tadi untuk bikin seminar nasional, itu kan butuh bagi waktunya kayak gimana, terus juga bisa networking sama orang-orang lain, kayak gimana sih caranya. Jadi itu yang dipersiapin juga selama di KSHE. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol lagi, dan mungkin langsung aja nanti ke sesi pertanyaan, kita bakal saksikan dulu video yang satu ini tentang kegiatan-kegiatan mahasiswa di KSHE.
masa perkuliahan, mahasiswa tidak hanya berkutat dengan catatan, tugas, laporan, atau bahkan hanya duduk di kelas. Akan tetapi, mahasiswa juga melakukan kegiatan positif lainnya dalam bidang minat dan bakat, serta keprofesian. Dalam bidang minat dan bakat, mahasiswa dapat mengikuti unit kegiatan mahasiswa yang ada di IPB University, seperti dalam bidang lingkungan, wirausaha, olahraga, seni, keagamaan, dan lain-lain. Selain itu, mahasiswa juga dapat mengikuti ajang Pekan Kreativitas Mahasiswa, perlombaan di tingkat nasional dan internasional, dan menjadi delegasi untuk mengikuti conference terkait isu lingkungan dan kehutanan di berbagai negara. Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata memiliki himpunan profesi untuk menunjang kegiatan kemahasiswaan, yaitu Himakova. Melalui Himakova, mahasiswa diajak lebih mengenal mengenai kegiatan di lapang seperti kegiatan monitoring kampus untuk mendapatkan data flora dan fauna kampus serta kegiatan ekspedisi di luar kampus untuk memperoleh data terbaru mengenai keanekaragaman hayati di kawasan konservasi. Himakova juga melakukan kegiatan sosial dan lingkungan seperti edukasi kepada masyarakat mengenai cara penanganan reptil dan pembersihan di sekitar Sungai Ciliwung. Nah, itu dia tadi ya salah satu organisasi yang ada di KSAE, itu Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata atau kita bisa singkatnya Himakova. Ada salah satu mahasiswa di sini yang aktif juga di Himakova, yaitu Naufal. Naufal, boleh dong ceritain Naufal sebagai apa sih di Himakova ini dan apa aja yang Naufal kerjain selama jadi anggota Himakova dan apa yang didapetin sama Naufal? Terima kasih Kak Eki atas kesempatannya. Aku di Himakova saat ini berkesempatan jadi Ketua Biro Informasi dan Komunikasi atau Infocom. Sebelumnya di Himakova itu bukan cuma ada biro aja, tetapi ada juga kelompok pemerhati masing-masing, kayak kelompok pemerhati mamalia, burung, kupu-kupu, reptil, dan sebagainya. Selain itu, apa aja sih yang aku lakuin selama ini di Himakova? Kalau sekarang lebih banyak berkutat di bidang informasi dan komunikasi seperti mengelola sosial media Himakova, lalu merancang kegiatan yang tujuannya itu menginformasikan dan juga mengenalkan Himakova ke khalayak yang lebih besar. Contohnya tadi Kak Keti udah bilang nih bahwa ada seminar nasional ya. Nah, setiap tahunnya juga di Himakova diadakan acara besar seperti seminar nasional yang mempresentasikan hasil ekspedisi besar yang telah dilakukan Himakova. Contohnya kayak Surili dan juga Rafflesia yang tadi telah disebutkan. Jadi kalau ada yang nanya rasanya gimana di Himakova, itu benar-benar ditunjang karena walaupun kita statusnya non-akademik, tapi itu karena kita berdiri sebagai himpunan mahasiswa dan keprofesian, sangat menunjang juga pembelajaran-pembelajaran atau materi-materi kuliah yang telah kita dapatkan sebelumnya. Seperti ekspedisi, itu kan tentunya mengunjungi kawasan-kawasan konservasi, terus tempat-tempat, misalkan tempat-tempat wisata yang tentunya bisa menambah hard skill dan soft skill kita. Jadi benar-benar apa ya, paket lengkap lah istilahnya gitu kalau masuk di Himakova. Masih kenal Pak, ada satu pertanyaan nih dari SMA 1 Cisaat ya, dari Bu Yaya ya. Izin bertanya untuk Anopal, katanya tadi mendapatkan beasiswa ada 3, bagaimana cara mendapatkan beasiswa dan apakah diperbolehkan lebih dari satu? Kayaknya maksudnya ispan ya. Naufal, tadi dapat beasiswa juga nggak sih Naufal? Aku kebetulan dapat juga KAEXIS beasiswa namanya Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul khusus Pemprov DKI Jakarta. Oke, boleh kalau Pak, tipsnya apa buat dapetin beasiswa itu? Sebenarnya kalau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul itu statusnya ini beasiswa untuk mahasiswa yang berkebutuhan. Jadi tipsnya itu mengurus administrasi dan sesuai dengan persyaratan yang disyaratkan oleh Pemprov DKI Jakarta aja sih. Oke, nah sekarang ke Ispan, karena tadi maksudnya mungkin Bu Yaya agak miss sedikit ya, tadi 3 beasiswa itu Ispan. Ispan kok bisa sih dapat 3 beasiswa dan emang boleh gitu lebih dari satu? Iya, terima kasih sebenarnya pertanyaan atas Bu Yaya ya. Jadi benar, saya
mendapatkan 3 jenis beasiswa, tapi itu berbeda-beda skemanya, Bu. Untuk beasiswa pertama, itu sekaligus jalur masuk saya, afirmasi Dikti. Itu menanggung biaya hidup dan UKT untuk kuliah saya, dan juga itu salah satu-satunya beasiswa saya yang terdeteksi oleh IPB, artinya masuk ke dalam data IPB. Tapi saya juga mengikuti beasiswa yang ada di luar IPB, yaitu rumah kepemimpinan. Nah, itu berbeda skema, bukan untuk pembiayaan UKT dan juga biaya hidup, namun itu untuk membiayai tempat tinggal dari mahasiswa. Jadi saya bertempat tinggal asrama secara gratis di rumah kepemimpinan dan juga dibina di sana, mendapatkan pembinaan-pembinaan soft skill dan lain sebagainya. Dan juga beasiswa terakhir saya yaitu beasiswa dari perusahaan di luar IPB juga, nama perusahaannya adalah Sukovindo. Nah, itu kebetulan karena tidak terdata di Ditmawa, nama yang mendata semua beasiswa yang ada di IPB, tidak terdata beasiswa dari Sukovindo ini, jadi saya bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Beasiswanya adalah skema pembiayaan biaya hidup bulanan, seperti itu. Jadi gitu ya, ini mengambil kesempatan gitu ya, tapi bisa gitu. Ini caranya sebenarnya sah-sah aja gitu kan, karena memang diperbolehkan juga, jadi selama nggak terdaftar tadi ya beasiswanya di IPB dan membantu juga buat kuliah. Selanjutnya mungkin aku masih mau nanya ke Isfan sih. Isfan tadi bilang ada exchange ya? Ikut exchange. Ikut exchange apa aja, kemana aja gitu, dan caranya gimana sih bisa ikut exchange? Mungkin saya cerita yang sudah saya jalani semenjak di KSH aja ya, SM-nya. Nah, untuk di KSH saya sendiri pernah jadi delegasi IPB dalam program International Student Exchange di Forestry UPM, University Putra Malaysia, selama 20 hari. Itu kurang lebih belajar untuk mulai dari manajemen hutan, konservasi, dan isu-isu lingkungan dan kehutanan di Malaysia. Dan itu semua alhamdulillah dibiayai oleh departemen kita tercinta, yaitu KSHN. Gitu. Wih, keren! Kok bisa dibiayai gitu? Itu ngobrol ke dosennya atau kayak gimana? Tahun saya itu KSHN, khususnya kehutanan, itu Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University itu bekerja sama dengan University Putra Malaysia untuk mengadakan program SCM tersebut. Jadi kami mendapat, IPB University mendapat kuota 4 orang untuk diberangkatkan ke Malaysia. Itu salah satu programnya. Oke, itu kalau tadi Ivan. Nah, di samping kiri aku, Virga juga tadi cerita ada pengalaman lain nih di luar KSHE. Jadi teman-teman, sebagai informasi nih ya, kalau kita jadi mahasiswa KSHE tuh kegiatan kita nggak terbatas kuliah dan praktikum tentang KSHE aja. Tapi banyak banget kegiatan lain di IPB atau juga di luar IPB, dan itu diperbolehin kita ikut, masuk tadi ikut exchange. Kalau Virga, tadi aku dengar salah satu pengalamannya jadi founder startup ya. Startup apa sih, kalian kok bisa jadi founder startup itu? Jadi sebenarnya aku itu bukan yang menginisiasi startup itu. Jadi nama startupnya nanabil.com. Nah, nanabil.com itu memberikan layanan kerohanian khususnya untuk muslim. Jadi layanan yang diberikan itu panggil guru ngaji, halal informasi, dan e-commerce. Nah, startup nanabil.com itu dinaungi oleh NGO yang namanya Sahalam Tech. Jadi sebenarnya kalau disebut founder Sahalam Tech itu ada sendiri foundernya, tapi aku diamanakan sebagai CEO itu sejak tahun 2019 sampai 2020 gitu Pak. Jadi aktif juga untuk bikin startup kayak gitu ya. Aku penasaran bagi waktunya gimana antara kuliah sama kayak gitu-gitu kegiatan-kegiatan luar. Jadi sebenarnya kan aku juga manusia biasa ya, cuma punya manusia luar biasa. Aku jadi takut nih. Aku, kita semua juga punya waktu yang sama, 24 jam. Tapi bagaimana kita mengelola diri, bukan mengelola waktu, karena waktu itu stagnan ya, hanya berjalan ke depan gitu. Jadi gimana tuh mengelolanya?
sebenarnya aku ini udah terlatih sih dari SMA kak. Jadi kalau pas pas SMA itu aku emang udah sepuh karena aku belajarnya itu aku belajar di SMA itu selama 2 tahun aja. Jadi udah belajar cepet, udah banyak ikut organisasi. Jadi selama di IPB aku itu nggak sesibuk waktu SMA gitu. Jadi aku bisa lebih mengatur diri saat di kampus. Jadi kalau misalnya pagi sampai sore itu kan udah pasti ada jadwal kuliah. Dan malamnya aku manfaatkan untuk kegiatan organisasi, bisnis, dan temu temu meeting dengan staff-staff yang lain. Keren banget sih Virga. Jadi punya waktu 24 jam tapi bisa ngelakuin banyak hal. Tinggal manage dirinya ya. Iya betul. Bukan manage waktunya ya. Luar biasa. Nah. Sekarang tuh Kety, karena Kety salah satu perwakilan yang akhirnya bisa S2 di luar negeri. Boleh dong dibagi tips-tipsnya Kety, kayak gimana sih kok bisa lanjut lagi kuliah di luar negeri? Terus KSHE ini memfasilitasi apa nih? Kalau aku jujur pertama kali itu kepikirannya setelah dosen pembimbingku yang menyemangati aku, yang mendorong aku. Jadi aku diberi informasi, karena kan di akhir kita akan membuat skripsi dan nanti akan ada dosen pembimbingnya. Biasanya kita akan lebih dekat dengan dosen. Lalu kalau aku kebetulan didorong untuk melanjutkan kuliah kembali, dan di situ aku mulai-mulai mencari informasi-informasi. Kalau aku itu bisa masuk juga karena sedikit tips. Selain ikut jalur jalur pada umumnya, mendaftar ke universitasnya, aku juga cari-cari informasi dosen-dosen yang mengajar di universitas itu. Dan kemarin ini aku mengirimkan email pribadi, email ke beberapa dosen di sana. Aku lihat-lihat yang mereka sepertinya tertarik dengan Indonesia nih. Jadi memang ada dosen-dosen di sana yang banyak melakukan penelitian di sini. Dan benar, saya kirim email. Aku kirim email ke dosen itu. Berani dan juga, dibalas. Kety. Jadi modalnya berani aja. Oke. Okay. Nekat ya, tapi harus berbekal ini juga dong, ilmu juga. Dan ilmunya didapetin emang dari KSHE-nya gitu ya. Lihat juga CV kita, latar belakang. Gimana, Kety? Karena dilihat juga latar belakang CV, mungkin karena bidangnya pas juga dari KSH. Oke. Itu dia tadi pengalaman Kety, gimana caranya bisa kuliah di luar negeri. Sekarang, karena tadi aku udah bacain beberapa pertanyaan, ini ada banyak banget pertanyaan yang masuk, karena waktu kita mepet gitu ya, mungkin aku mau undang teman-teman sekalian supaya 1-2 orang menanyakan langsung nih. Jadi bukan aku yang nanyain gitu ya. Misalnya dari... Kalau ada langsung open mic-nya ya, unmute dan open videonya juga dari Indira Latifani, SMA 1 Cigudeg. Ada Indira Latifani? Indira Latifani, ini pertanyaannya ya, kak, lucu juga. Iya kak. Halo Indira, bisa open kameranya nggak? Indira bisa dengar suara aku? Izin bertanya kak, ketika mahasiswa memiliki kemampuan unik atau berinovasi di dalam suatu bidang, bagaimana peran IPB dalam mensupport apa yang dilakukan orang tersebut? Apakah harus lewat tahap seleksi penelitian ketat yang terlebih dahulu, atau bagaimana ya kak untuk mendukung ide yang dilakukan orang tersebut? Dan apakah di KSHE mempelajari tentang satwa liar yang hampir punah juga? Terima kasih kak. Oke, okay, thank you Indira. Ini pertanyaannya lebih tepat ke dosen. Jadi aku minta perwakilan dosennya Pak Dede. Pak Dede bisa menjawab pertanyaan dari Indira, Pak. Ya, ini luar biasa. Apa Mbak, apa Teh Eksis ya? Apa namanya, pertanyaannya saya bilang wah berat juga gitu ya. Tadi apa namanya Mbak siapa? Saya panggilnya Ade ya, Ade Indira menanyakan kaitan dengan kalau misalnya seseorang gitu ya punya minat tertentu, kemampuan unik gitu ya, tentunya apa namanya Ade Indira nggak usah khawatir gitu ya, karena memang di Departemen Konservasi sendiri itu dosen-dosennya sangat konsen terkait itu. Jadi kami senantiasa mendorong mahasiswa-mahasiswa yang aktif gitu ya, memiliki kemampuan khusus
apapun itu ya, apa namanya bidangnya gitu ya. Jadi apa namanya silakan saja, artinya kalau apa namanya ada Indira memang merasa yakin gitu ya, tentunya kami mendorong yakin gitu ya masuk di KSAE. Kami akan tentunya memfasilitasi, mendorong gitu ya, apa namanya membantu juga Adi Indira untuk supaya apa kemampuan atau ide-ide uniknya itu semakin terasah gitu ya, baik itu kaitan dengan apa namanya program akademik dari kami, termasuk juga kaitan dengan program yang non akademiknya gitu ya. Jadi nggak usah khawatir terkait itu. Iya. Yeah. Itu yeah. Jelas banget. ini kayaknya Adi Indira ini udah sempat browsing juga gitu ya. Jadi memang salah satu kekhususan kita di apa program studi konservasi sumber daya hutan dan ekowisata adalah mempelajari kaitan dengan hidupan liar. Nah, hidupan liar ini salah satunya adalah satwa liar gitu ya. Terus sebetulnya tidak melulu satwa yang dilindungi, termasuk juga satwa yang katakanlah apa namanya untuk saat ini masih apa perhatiannya kurang gitu ya, tapi apa namanya keterancamannya tinggi. Jadi kalau tadi pertanyaan kaitan dengan apa belajar apa satwa-satwa dilindungi itu pasti gitu ya. Pasti. Jawabannya pasti. Jadi kalau mau tahu lebih jelas apa aja sih tentang satwa liar yang hampir punah ini, langsung aja daftar KSAE gitu ya. Betul. Supaya nanti diajarin langsung sama Pak Dede dan dosen-dosen lain. Nah, Pak Dede yep. Mumpung masih sama Pak Dede ini, ada juga beberapa pertanyaan yang pas sama Pak Dede dan harus dijawab juga. Dari Anugrah Adhikara, terus dari Puspa Mentari, ini pertanyaannya sama sebetulnya. Karena kan lagi pandemi nih, Pak. Kira-kira kayak gimana nih kondisinya pembelajarannya, terus penelitiannya jadi kayak gimana? Apakah secara luring semuanya atau sebagian luring, sebagian tatap muka gitu ya? Terus untuk kewirausahaan nih katanya, apakah ada fasilitas atau wadah dari kampus untuk kita berbisnis di kampus saat kuliah tatap muka nanti di IPB? Ini pertanyaan dari Anugrah Adhikara, sebetulnya agak banyak nih dari SMA 1 Pekalongan. Terus mengenai program PKN yang dilaksanakan di IPB untuk sistem seleksinya seperti apa? Itu aja, Pak Dede. Jadi terima kasih apa namanya Adi Anugrah, terus apa tadi satu lagi saya lupa. Puspa. Jadi Puspa ya, ya Puspa. Udah cocok sekali tuh masuk apa namanya KSAE ya. Salah satu jenis tanaman Puspa ya, Skima Walici. Jadi pas lah. Nah, untuk kaitan dengan apa namanya sistem pelajaran ya. Jadi memang karena IPB ini kan dia adaptif ya. Salah satu memang universitas dikatakan sebagai universitas yang baik gitu ya, adalah yang memang mereka adaptif gitu ya. Nah, ini pandemi ini memang memaksa kita semua untuk apa namanya bergerak cepat, berpikir cepat gitu ya, termasuk juga kaitan dengan penyelenggaraan apa namanya perkuliahan. Jadi apa IPB sendiri sebetulnya punya sistem sendiri gitu ya, namanya LMS gitu ya. Jadi semua media kaitan dengan pembelajaran, entah itu Zoom, Google Meet gitu ya, chat WhatsApp, email dan sebagainya, semuanya ada, termasuk sistem di IPB-nya sendiri yang tadi saya sampaikan. Jadi ada apa namanya LMS gitu ya. Jadi semuanya difasilitasi, termasuk juga apa namanya untuk mahasiswa tentunya kaitan dengan karena emang sistemnya sekarang daring gitu ya, ada bantuan-bantuan kuota gitu. Jadi memang sistemnya sudah disiapkan secara baik dan matang gitu ya. Nah, kaitan dengan tadi misalkan kalau misalnya pandemi sekarang kan untuk yang tugas akhir agak sulitan gitu ya. Itu bagaimana? Jadi memang karena apa namanya skup di departemen atau program studi konservasi sendiri cukup luas gitu ya, sangat luas. Jadi sebetulnya penelitian-penelitian di beberapa aspek itu tidak harus ke lapangan tentunya. Tapi memang beberapa penelitian yang memang harus ke lapangan, ya tentunya dengan pembatasan-pembatasan itu masih bisa dilakukan gitu ya. Jadi so far saya contoh misalkan apa namanya ada beberapa mahasiswa bimbingan yang harus ke Kalimantan gitu ya, dibiayai oleh apa namanya NGO tertentu gitu ya, kan mau nggak mau harus berangkat juga gitu ya. Tapi so far sih nggak ada masalah karena memang apa namanya kami tekankan ke mahasiswanya tentunya keselamatan adalah yang paling pertama ketika melakukan penelitian gitu ya, termasuk juga menaati protokol kesehatan gitu ya. Jadi itu masih bisa dimungkinkan sekali apa namanya TEXIS. Nah, mungkin yang terakhir kaitan dengan ini ya, sebelum saya lupa, untuk kewirausahaan, betul. Sama jadi PKM. Ah, betul, dengan PKM. Jadi untuk kewirausahaan sebetulnya di PSKSA sendiri kan ada Himpro ya. Himpunan Profesi Himakova gitu ya. Nah, salah satu bironya itu adalah menangani kaitan dengan kewirausahaan, kegiatan-kegiatan kewirausahaan mahasiswa. Termasuk dosennya juga banyak. Contoh misalkan di divisinya apa namanya BKT gitu ya, Bu Sapitri itu bekerja dengan Simplisia di mana ada aspek kewirausahaannya juga gitu ya. Itu pun apa namanya artinya sebetulnya wadahnya sudah ada. Termasuk
IPB sendiri sebetulnya concern kaitan dengan apa namanya pengabdian terhadap masyarakat gitu ya. Jadi ada lembaga apa namanya penelitian sendiri, bukan lembaga penelitian, apa lembaga khusus di IPB sendiri yang memang biasanya bekerja lebih pada hal-hal yang sifatnya lebih applied gitu ya, lebih terapan ke masyarakat sekitar gitu ya. Jadi itu pun apa namanya diwadahi. Nah, khusus untuk PKM, kan ini memang PKM ini adalah program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya. Nah, kita apa namanya IPB beberapa kali memang pernah menjuarai gitu ya, apa namanya pernah berjaya gitu, dan sekarang juga luar biasa nih. Update terakhir kalau nggak salah ada sekitar 1000 sekian proposal gitu ya. Jadi memang sistem seleksinya base-nya tentunya apa namanya didanai itu tergantung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi memang karena IPB sendiri concern kaitan dengan ini, itu ada pembinaan yang luar biasa gitu ya. Jadi kami sudah gencar dari bulan Januari sampai Februari ini gitu ya, memfasilitasi mahasiswa, terus juga apa namanya membina mahasiswa gitu ya, memotivasi mahasiswa. Jadi apa namanya kaitan dengan hal-hal yang sifatnya apa namanya mendorong kreativitas mahasiswa, adik-adik calon mahasiswa apa namanya yang tentunya mudah-mudahan tertarik di program studi KSAE itu dapat difasilitasi nanti. Mungkin demikian apa namanya Teh Eksis. Iya, menurut informasi terakhir memang kan jalur masuk IPB itu yang umumnya ada 7 ya. Jadi SBMPTN, SMPTN, terus apa namanya prestasi internasional, bibit unggul daerah, terus talenta mandiri berbasis komputer untuk bidang IPA dengan afirmasi. Nah, khusus untuk tahfiz, seingat saya ya, jadi nanti apa namanya adik-adik calon mahasiswa juga bisa search di apa namanya ipb.ac.id gitu ya, termasuk di kanal YouTube-nya IPB juga, karena ada informasi-informasi terkait itu. Kalau tidak salah sih memang ada khusus jalur khusus untuk apa namanya tahfiz Al-Qur'an. Seperti itu Teh Eksis. Terima kasih. Aku masih punya waktu sedikit lagi, jadi aku mau kasih kesempatan buat bertanya langsung lagi untuk satu penanya, yaitu Saisli Febriani. Aku benar gak ya? Tanya, tulis aja sih IKLY. Dibacanya aku gak tahu nih, Saisli atau Celi dari SMA 1 Sliek. Ada? Kalau ada boleh langsung open mic. Oh, sepertinya udah nggak ada ya. Ini pertanyaannya lucu sih sebenarnya untuk kalian yang ada di sini. Gimana cara mengatur pengeluaran uang saku saat kuliah? Aku pilih salah satu aja deh yang ada di sini. Mungkin Virga ya, karena Virga kan tadi kegiatannya banyak banget tuh. Cara ngatur uang saku saat kuliahnya kayak gimana? Clear ya adik-adik, teman-teman sekalian. Kalau misalnya mungkin ngerasa kayaknya berat ya kuliah di KSAE, banyak praktikumnya, nanti ngeluarin duit banyak, gimana ngatur? Ya itu semua udah dipikirin gitu sama dosen-dosen sekalian, dan gak usah takut untuk komunikasi langsung kalau emang ternyata ada kekurangan-kekurangan finansial KSAE dari dosen-dosennya, terus juga teman-temannya sekalian itu juga pasti ngedukung teman-teman kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan finansial dan lain sebagainya. Diatur-atur aja gitu ya yang terbaik supaya jangan sampai lebih besar pengeluarannya daripada pemasukannya. Bisa juga nambah pemasukan, ikut magang-magang gitu ya, atau ikut lomba-lomba. Ini juga kakak-kakak di sini tuh sering ikut lomba-lomba dan hadiahnya lumayan juga, bisa buat pemasukan juga gitu. Jadi udah selesai diskusi kita, makasih banyak Virga, Ispan, terus Kathy yang ada di Perancis, terus Naufal juga udah sharing-sharing sama kita semua. Makasih juga buat adik-adik, ibu, bapak guru yang udah menyaksikan, udah berpartisipasi aktif juga. Semua yang bertanya nanti akan dapat door prize ya senilai ratusan ribu rupiah, dan akan dihubungi langsung sama panitia nanti. Door prize-nya apakah akan dikirim atau ditransfer, nanti panitia yang akan menghubungi. Jadi kesimpulannya dari diskusi kita kali ini, kalau mau tinggal di bumi, kuliah di KSAE gitu ya. Banyak banget kegiatan yang bakal didapetin teman-teman sekalian di KSAE, dari ilmunya, terus juga soft skill-nya, sampai nanti buat pengalaman selepas kerja. Nggak usah bingung mau kerja di mana, karena pasti alumni-alumni KSAE ini bisa diterima gitu di berbagai bidang, mau di bidang kehutanan atau juga di bidang non-kehutanan seperti aku, karena semuanya udah disiapin dari semasa kuliah. Nah, buat lebih tahu detail lagi, kayak gimana ya testimoni alumni-alumni KSAE setelah kuliah di KSAE, kita saksikan video yang berikut ini. Oh,
Halo, saya EN Irawan Putra, angkatan 38, Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan IPB ya? University. Saat ini saya juga sebagai Direktur Eksekutif Rekam Nusantara Foundation, juga sebagai staf khusus Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, khususnya di bidang lingkungan dan pengolahan sumber daya alam. Kuliah di KSHE, Fakultas Kehutanan IPB University, adalah sebuah kebanggaan. Kita akan banyak mendapat pendidikan dan pengetahuan tentang sumber daya alam Indonesia, membuat kita bangga dan mencintai Indonesia, menanamkan cara pandang dan perilaku kita secara bijaksana terhadap alam. Jadilah generasi yang peduli, menjaga dan melindungi. Menjaga alam untuk tidak dirusak, melindungi masyarakat dari bencana. Salam Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brigita, alumni Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata Angkatan 46. Setelah lulus kuliah, saya membuat tim bernama Belantara Mandara. Fokus proyek Belantara Mandara ini meliputi penelitian flora fauna, membangun hutan, membuat taman, dan membuat buku yang berkaitan dengan biodiversity. Selain itu, saya memiliki usaha yang bergerak di bidang sustainability fashion bernama Ramah di Jiwa untuk memproduksi batik tulis pewarna alam. Kuliah di KSHE sangat berkesan bagi saya karena saya dapat menimba ilmu sesuai minat dan dididik oleh dosen-dosen yang sangat profesional. Sejak mahasiswa tahun 2012, saya bersama teman-teman di Fahutan mendirikan sekolah rimbawan kecil. Kami mengajar setiap hari Minggu, alhamdulillah hingga sekarang tahun 2021, sekolah rimbawan kecil ini masih tetap eksis dan dilanjutkan oleh adik-adik mahasiswa Fahutan. Berkuliah di KSHE adalah pengalaman terbaik sepanjang hidup saya. Perkenalkan, nama saya Nara, saya alumni Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata KSHE IPB angkatan tahun 2010. Saat ini saya bekerja di Perum Perhutani Divisi Industri Non Kayu. Selama berkuliah di IPB, bagi saya merupakan pengalaman yang menyenangkan karena hampir setiap minggu kami diberikan praktek pengelolaan hutan seperti inventarisasi hutan, kemudian pengelolaan satwa liar, pengenalan tanaman obat, dan juga ekowisata. Di Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata IPB juga memiliki himpunan mahasiswa yang kami sebut dengan Himakova yang juga mendukung kegiatan organisasi mahasiswa. Kemudian di Himakova kami juga mendapat pengalaman berekspedisi yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Akhir kata, bagi saya berkuliah di KSHE IPB merupakan pengalaman yang menyenangkan. Ayu Oktaviani atau biasa dipanggil Ayu. Saya lulusan dari KSHE Fakultas IPB Angkatan 41. Saya bekerja sebagai Project Manager untuk Javan Kebun Research and Conservation Project, sebuah proyek penelitian dan monitoring OA Jawa di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Selain itu, saya dan beberapa teman-teman seangkatan juga membentuk suatu yayasan yang disebut Yayasan Konservasi Ekosistem Alam Nusantara atau KIARA yang memiliki misi untuk ikut berpartisipasi aktif dalam upaya pelestarian satwa liar, tumbuhan, juga habitatnya melalui aktivitas riset, edukasi, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Semua kegiatan dan aktivitas yang saya jalani hari ini tidak bisa terlepas dari segala pengalaman dan juga banyaknya kegiatan lapangan yang saya dapatkan selama masa kuliah. Dan yang paling utama adalah saya beruntung bisa mengenal banyak sekali teman-teman dari KSH 41 yang memiliki frekuensi yang sama, sehingga kami bisa menjadi kolega hingga saat ini dan bekerja bersama-sama di bidang konservasi di Indonesia. Nah, teman-teman, kita udah dengar ya tadi seru banget sih bincang-bincang bareng narasumber. Ada juga yang tadi alumni di Perancis. Pasti kalian makin gimana nih, makin semangat ya masuk KSHE, harapannya seperti itu. Dan diberitahukan juga kepada para penanya, harap untuk mengisi link
yang telah dikirimkan panitia untuk mendapatkan door prize berupa produk yang telah kalian lihat di video sebelumnya. Kece banget kan ya. Nah, aku juga mengumum ini juga ada challenge terakhir, yaitu untuk komen di postingan terakhir IG KSHE Fautan IPB tentang hari ini kesan-kesan kalian gimana sih, dan nanti yang menang akan mendapatkan voucher pulsa sebesar Rp50.000. Nah, tidak terasa teman-teman, kita sudah tiba di penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah antusias mengikuti acara ini. Harapannya hari ini bisa membantu kalian untuk menentukan jurusan yang dituju, serta materi yang disampaikan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Terutama teman-teman yang SMA yang sekarang sedang mungkin galau, gundah, gulana menentukan gimana sih, mau kuliah di mana sih, saranku, yuk langsung pilih aja KSHE. Aku Aina, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mau tinggal di bumi, kuy kuliah di KSHE. Kampus terbaik, inspirasi, tebarkan harapan. Kampus terbaik, inovasi, wujudkan impian. Kampus terbaik, integritas, kuatkan tujuan. Kampus terbaik, beri terbaik untuk negeri, untuk dunia, umat manusia, dan alam semesta. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan, berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah, oh majulah. Kampus terbaik, inspirasi, tebarkan harapan. Kampus terbaik, inovasi, wujudkan impian. Kampus terbaik, integritas, kuatkan tujuan. Kampus terbaik, beri terbaik untuk negeri, untuk dunia, umat manusia, dan alam semesta. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan, berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah, oh majulah. Dalam keunggulan, lincah pembelajar tu kehidupan. Inilah semangat baru, tekad raih kesempatan, wujudkan kampus terbaik selamanya. Dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan.